السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن وفى. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز من اتقى، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. السلام عليكم. Rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya pada kita semua. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah bahwa hari ini di antara sekian hamba Allah yang tengah beraktivitas, kita yang termasuk diringankan langkahnya oleh Allah, dilembutkan hatinya untuk dapat meluangkan sebagian dari waktu kita menunaikan solat zuhur berjamaah di masjid ini. Semoga solat yang telah kita tunaikan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan insya Allah bisa menjadi sebagian dari amal soleh yang pernah kita kerjakan. Namun ternyata amin saja tidak cukup dalam ibadah, karena kalimat amin itu di dalam Al-Quran diletakkan setelah kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim, dan seterusnya ayat. Yang paling mendasar dalam kalimat di Al-Fatihah yang ditutup dengan amin ini, letaknya kata para ulama tafsir, rahasia utamanya ada di kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa Anda kemudian respon dengan amin di setelah kita tuntas mengucapkan waladdallin? Perhatikan rahasia besarnya, tercantum dalam hadis riwayat Abu Daud, nomor hadis 649. Abu Daud itu nama aslinya Sulaiman dari Sijistan, dikenal dengan Sulaiman As-Sijistani, hafal 500 ribu hadis dengan sanadnya. Jadi kalau ditanya hadis A, B, C, langsung dijawab, lunak sekali lisannya menyebutkan hadis ini sahih, ini dhaif, ini mawdu', ini enggak ada hadisnya. Sampai-sampai Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menyebutkan bahwa kalau dulu ada Nabi Daud bisa melunakkan besi dengan tangannya, maka ini Abu Daud bisa melunakkan hadis dengan lisannya. Hafal 500 ribu hadis, mengeluarkan 500 ribu ini khusus hadis-hadis terkait tuntunan fiqih, bab tahara, bab tentang salat, zakat, haji, dan seterusnya. Kemudian dicantumkan 4.800 hadis dalam satu kitabnya. Hadis yang disusun berdasarkan urutan fiqih disebut dengan sunan. Maka muncul istilah sunan Abu Daud. Dari 4.800 ini ada 15 hadis qudsi. Posisi hadis qudsi nomor 2, nomor 649 dari Abu Hurairah. Abu Hurairah ini nama aslinya Abdurrahman. Lebih aslinya lagi Abdushams. Abdushams asalnya penyembah Majusi, dia nyembah api dan bintang gemintang. Kemudian tidak puas, pindah masuk Kristen. Tidak puas lagi, dengar info ada Nabi ya di Madinah, kemudian datang ke Madinah 3 tahun sebelum wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu melihat pesona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung jatuh cinta dengan akhlaknya, memeluk Islam pada saat itu, mengucapkan kalimat syahadat. Beliau merasa saya tertinggal nih, yang lain sudah Islam duluan, saya kok belakangan Islamnya. Ini manhaj dari sahabat. Kalau Anda merasa tertinggal berbuat amal soleh, Anda mesti mengejar, bukan semakin terlambat. Jadi kalau Anda belum mampu berlomba dengan orang soleh mengerjakan kebaikan, setidaknya cepat berlomba dengan para pendosa untuk bertobat dan beristighfar pada Allah subhanahu wa ta'ala. Pilihan cuma dua. Maka dari situ beliau kemudian luangkan waktu sepenuhnya untuk mengikuti ta'lim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uniknya, yang lain menunggu di majlis ta'lim Rasulullah, beliau menunggu di depan rumahnya. Setiap langkahnya diperhatikan. Bagaimana Nabi jalannya, bagaimana sifat beliau melangkahnya, bagaimana menolehnya, bagaimana tersenyumnya. Karena itulah dalam waktu 3 tahun, itu bisa meliwayatkan hadis yang cukup banyak dibandingkan dengan sahabat-sahabat lain yang menunggu di majlis ta'lim Rasulullah SAW. Nah,
Yang paling menarik yang kedua, sahabat ini ketika masuk Islam diganti namanya oleh Rasulullah dengan Abdurrahman, yang punya sifat cepat mempraktikkan apa yang diajarkan Nabi. Diajarkan seketika, seketika dipraktikkan. Tidak menunggu esok untuk dikerjakan. Anda mendengar informasi tahajud sekarang, kerjakan malam ini karena belum tentu hidup sampai esok hari. Jadi selalu seperti itu gambarannya. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tentang nilai kasih sayang dalam Islam, tidak hanya pada manusia, pada tumbuhan, pada hewan, maka seketika ketika mendengar kalimat itu, beliau meninggalkan majlisnya, ditemukanlah kemudian seekor anak kucing kecil di jalannya. Kucing dalam bahasa Arab dibagi dua. Ada kucing rumah yang jinak, disebut dengan kitpun. Kitpun diserap ke dalam bahasa Inggris. Orang Eropa menyebutnya dengan kitty. Kitty, Hello Kitty itu. Itu dari bahasa Arab, kitty. Ya. Makanya kucing rumahan itu, yang jadi kasur-kasuran dan sebagainya. Kitpun. Banyak dari bahasa Arab yang diserap ke dalam bahasa Inggris. Sugar. Gula dari bahasa Arab, sukar. Ya. Sedangkan kucing liar, itu bahasa Arabnya hurrah, ha besar. Anaknya disebut dengan Hurairah. Dibegitu menemukan anak kucing kecil liar, kehilangan induknya, mengeong-ngeong, saking ingin mempraktekkan nilai hadis itu diambil oleh beliau. Kemudian dibawa ke tempat beliau beristirahat. Setiap malam kedinginan, Masya Allah, diberikan tempatnya supaya dia mendapatkan kehangatan. Diselimuti, lapar, disuapi, persis seperti perlakuan ayah terhadap anaknya. Satu ketika dibawalah anak kucing kecil ini berjalan dan berpapasan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika anak kucing ini keluar, lantas Nabi menyebutkan pada beliau, "Anta Abu Hurairah. Anta Abu Hurairah. Kamu bapaknya anak kucing kecil." Maksudnya kalau ada orang sayang terhadap anak kucing-kucing, tidak ada yang sesayang kamu seperti kasih sayang seorang ayah kepada anaknya. Ada yang di sini taklim bawa kucing? Ke kantor rapat bawa kucing? Abu Hurairah langsung mempraktikkan. Disitulah sahabat Abdurrahman ini kemudian dikenal dengan Abu Hurairah. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Perhatikan kalimatnya, di sini letak rahasianya. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qal. Hadis riwayat Abu Hurairah, semoga Allah meridai kepada beliau, qala, beliau menyampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, qala Allahu azza wa jalla, Allah pernah memfirmankan dalam hadis qudsi. Jadi ini qudsi hadisnya. Asamtu salat baini wa baina abdi ala qismain. Saya bagi salat, kata Allah, sebagai hak dan kewajiban antara aku dengan hamba-Ku. Wa li abdi ma sa'al. Dan kalau hamba-Ku, perhatikan garisnya, kalau hamba-Ku benar menunaikan salatnya, aku akan kabulkan apapun yang dia minta seketika. Kalau dia benar menunaikan salatnya, aku akan kabulkan apapun yang dia minta seketika. Perhatikan kalimatnya. Idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau seorang hamba dalam salatnya mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allahu 'azza wa jalla, langsung Allah jawab kalimatnya. Hamadani 'abdi, hamba-Ku sedang memujiku. Wa idza qala al-'abdu ar-rahmanir rahim, kalau hamba-Ku mengatakan ar-rahmanir rahim, qala Allahu 'azza wa jalla athna 'alayya 'abdi. Allah menjawab, hamba-Ku sedang menyanjungku. Wa idza qala al-'abdu al-maliki yaumiddin, kalau hamba kemudian berkata malik yaumiddin, qala Allahu 'azza wa jalla, Allah menjawab, majjadani 'abdi, hamba-Ku sedang mengagungkanku. Sekarang perhatikan rahasianya. Idza qala al-'abdu, kalau seorang hamba berkata dalam salatnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, sekarang kami ibadah, salat kami jadikan hanya untuk-Mu, dan sekarang kami punya persoalan dalam kehidupan, kami mohonkan solusinya hanya kepada-Mu. Qala Allahu 'azza wa jalla, seketika Allah akan menjawab kalimatnya. Perhatikan perbedaan dengan jawaban-jawaban sebelumnya. Hadza baini wa baina 'abdi, inilah perjanjian antara aku dengan hamba-Ku. Wali abdi masal, kalau sampai kalimat ini dia ucapkan benar salatnya, maka apapun yang dia minta aku akan kabulkan seketika itu. Jadi kalau Anda benar dalam berdiri ini saja, sampai di sini saja Anda benar kalimatnya, kata Allah, mau minta apa kamu? Kamu minta apapun, saya akan kabulkan. Karena itulah sejak dulu para nabi dan rasul sebelum masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap kali mereka menunaikan salat itu akan selalu menyampaikan doa-doa dalam hajat kehidupannya. Sebelum kita sudah ada nabi yang salat. Cuma caranya kita lebih sempurna. Sampai dengan sujud dan salam. Dulu Masya Allah, Nabi Zakaria salat. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38 sampai 39, posisi paling kanan sebelah atas. Ya, Masya Allah, Nabi Isa salat.
Quran surah 19 dari ayat 31 ya, posisi paling kanan di pertengahan. Nabi Ismail bahkan ya, kakek Nabi Muhammad SAW ke-29 salat dan memerintahkan keluarganya untuk salat. Quran surah 19 di ayat 55 ya. Di semuanya salat, Nabi Musa salat, Nabi Ibrahim salat, semua salat. Jika Anda urutkan dari Nabi Muhammad SAW sampai Nabi Adam, mereka pun salat dengan cara yang berbeda dengan kita dan kita lebih sempurna. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'b bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas alaihi salam bin Nizar bin Mudar bin Ma'd bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarih bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam bin Azar bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihi salam bin Mihlail bin Matushala bin Kinan bin Anwas bin Thith bin Adam alaihi salam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke atasnya semua salat. Perhatikan apa yang paling hebat terjadi. Pernah dulu ada dua orang menikah. Setelah berumah tangga ternyata secara medis divonis tidak mungkin punya keturunan. Suaminya rambutnya sudah memutih, fisiknya sudah letih, istrinya divonis secara klinis monofus dan mandul. Secara medis mustahil. Maka apa yang terjadi? Perhatikan kaidah Qur'annya, ini manhaj untuk kita semua. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38, posisi paling kanan sebelah atas. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di mihrabnya kemudian Nabi Zakaria yang mengalami peristiwa tadi, ya, yang saya sebutkan rambut memutih, fisiknya sudah letih, dengan kondisi istrinya dari Quran surah 19 Maryam, dari ayat keduanya sampai dengan ayat ke-10 ya, posisi paling kanan dari atas sampai bawah. Kemudian setelah semua mengatakan mustahil punya keturunan, apa yang dilakukan? Nabi Zakaria meninggalkan pendapat manusia, langsung bermohon kepada Allah yang tanpa batas. Maka masuk ke mihrabnya bermohon. Qala rabbi hamli min ladunka dhurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, semua mengatakan mustahil saya punya keturunan. Saya hanya bermohon sekarang hanya kepadamu ya Allah, yang tidak punya batas dalam kekuasaannya. Engkau pasti dengar doa saya. Kalau pada yang maha mendengar saja belum dikabulkan, pada siapa lagi saya mesti minta ya Allah? Ini rumus dalam Al-Quran. Kalau Anda sedang punya persoalan dalam kehidupan, jangan putus asa. Kalau semua makhluk mengatakan mustahil, mengangkat tangannya, dan mereka menyerah, itu tanda pertama dari Allah supaya Anda meninggalkan pendapat makhluk, langsung memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Isyarat yang ditemukan di Quran karena Allah ingin memberikan langsung kepada Anda tanpa melalui perantara yang lainnya. Kalau dengan sudah diberikan seperti itu belum mampu mendekatkan Anda kepada Allah, Anda mesti diberikan seperti apa lagi? Sehat belum bisa mendekat kepada Allah. Mata bisa melihat, belum bisa menggunakan untuk melihat yang baik-baik. Diberikan sakit belum ingat Allah juga, Anda mesti bagaimana lagi supaya ingat Allah? Ada anak orang matanya enggak bisa lihat, cuman usianya 4 tahun, ada yang 5 tahun, mata buta, masih mau menghafal Quran, sampai hafal Quran. Muadz namanya. Anda 40 tahun, 50 tahun, matanya sehat, masih bisa melihat sampai hari ini. Kalau dengan seperti itu belum mampu melihat isi Quran saja, mesti dengan cara apa lagi dimotivasi supaya mau meningkatkan ibadah. Tayyib, ketika bermohon itu apa yang dilakukan? Ternyata bukan bermohon biasa, ditunaikan dalam keadaan sholat, masih berdiri sholatnya. Berdiri dalam bahasa Arab disebut qa'im, qa'im. Sedang sholat, yusolli. Perhatikan, begitu memohon kepada Allah dalam sholatnya, seketika turun malaikat. Dan kalimatnya menggunakan fa. Fanadathul malaika. Ada yang menggunakan waw, ada yang menggunakan thumma, ada yang menggunakan fa. Itu berbeda. Saya katakan, zahaba Muhammad ila jami'il jihad wa'ani. Muhammad datang ke masjid al-jihad dan Ali. Kalau menggunakan waw, itu Muhammad datang, Ali nyusul. Kalau kalimatnya menggunakan thumma, maka ada jarak yang cukup panjang. Muhammad sudah pergi, satu jam kemudian Ali baru datang. Tapi kalau menggunakan fa'ali, maka ketika Muhammad berangkat, Ali berangkat. Allahu Akbar, begitu selesai doanya, menggunakan fa, fanadatul malaika. Selesai doa, belum selesai salatnya. Selesai doa, tiba-tiba turun malaikat. Wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Sedangkan beliau masih berdiri dalam salatnya. Masih berdiri, belum selesai salatnya. Saat dalam keadaan berdiri ini, apa yang disampaikan? Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Allah kasih kabar gembira. Anda akan punya anak. Namanya langsung dari Allah, Yahya.
artinya hidup yang mustahil menurut manusia, lahir dari rahim seorang perempuan yang menopause dan mandul bayi yang hidup, kata Allah tidak ada yang mustahil, dan terlahir dalam keadaan sehat menjadi nabi. Setelah itu taat menunaikan salat. Nabi Zakaria berdiri dulu, salat, memohon dikabulkan. Dengan keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad dan umatnya bahkan sebelum berdiri salat ditunggu oleh Allah, mau minta apa? Nabi Zakaria berdiri dulu salat, minta dikabulkan. Umatnya Nabi Muhammad sebelum salat ditunggu oleh Allah, mau minta apa? Turun Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 45 sampai 46, posisi paling kanan, pertengahan agak sedikit ke bawah. Perhatikan kalimatnya, wasta'inu bis-sabri was-salah. Wasta'inu, sifatnya amr, bentuk perintah. Dan jika Anda memiliki persoalan dalam kehidupan, perhatikan cara menerjemahkannya. Dan jika Anda punya masalah dalam hidup, tidak ada manusia yang tidak punya masalah. Ya, semua kita pasti punya masalah. Ini pun tenang-tenang begini belum tentu enggak punya masalah itu. Kantor ada yang belum selesai, itu pasti. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 155 sampai 157, posisi paling kiri di atas sampai ke tengah. Setiap kita punya persoalan. Ya. Baik. Dan jika Anda punya masalah dalam kehidupan, maka mintakan solusinya kepada Allah. Perhatikan caranya ya, supaya masalah cepat selesai kalau Anda sedang punya masalah. Satu, bisabri. Terima dulu masalahnya dengan sabar. Jangan mengeluh. Tidak ada satupun ayat di Quran yang berbicara tentang keluhan. Pilihannya cuma sabar. Diterima dengan sabar. Dengan kesabaran itu nanti bimbingan Allah turun. Perhatikan rumus ya. Rumus kesabaran dalam Al-Quran tentang masalah. Lihat rumusnya. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah sampaikan, tidak mungkin Allah menguji, menitipkan masalah pada seseorang kecuali dia sanggup mengatasinya. Artinya kalau Anda sedang diberikan masalah, diberikan ujian, artinya Anda sanggup mengatasinya. Jadi sekarang kalau Anda sedang punya masalah berat, luar biasa, itu artinya cuma Anda yang sanggup, yang lain belum tentu bisa. Karena itu dititipkan kepada Anda, bukan pada yang lain. Jelas ya? Karena cuma Anda yang bisa mengatasi. Sifat Allah itu punya keadilan, tidak mungkin menitipkan masalah pada orang yang tidak sanggup. Kalau Anda sedang punya masalah luar biasa, artinya hanya Anda yang sanggup mengatasinya, yang lain tidak. Dan tidak usah pasang status, memang hanya saya yang bisa mengatasinya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Diterima dengan sabar. Sifat adil Allah ini, masya Allah, bukan hanya melekat pada manusia. Binatang pun mendapatkannya. Tumbuhan pun meraihnya. Tahu cicak? Bagaimana beraktivitasnya? Merayap. Di mana? Di dinding. Apa makanannya? Nyamuk, nyamuk bagaimana aktivitasnya? Terbang. Di mana sifat keadilan Allah? Makanannya bisa terbang, cicaknya nggak bisa terbang. Kalau nyamuknya jenius itu jadi permainan, cicak gitu ya. Tapi perhatikan, turun kemudian keadilan Allah di sini, dan disinilah kemudian hikmah besar kita dapatkan. Orang tua kita hanya mengajarkan sedikit lirik untuk memahamkan itu. Cicak-cicak di dinding. Diam-diam, Allahu Akbar. Cuman diam-diam merayapnya. Keadilan Allah hanya memerintahkan kamu merayap ya. Dia merayap walaupun cuma diam-diam. Perhatikan, ketika cicaknya mengikuti ikhtiar yang ditetapkan Allah, merayap dia sekalipun diam-diam, yang terjadi setelahnya apa? Datang seekor, Allahu Akbar. Nyamuknya yang datang, bukan cicak yang mendatangi nyamuk. Dia cuma dituntut merayap walaupun diam-diam, rizkinya datang, bukan cicak yang mendatangi nyamuk. Nyamuknya yang datang. Siapa yang mendatangkan nyamuk kepada cicak? Kalau dia tidak merayap, gak akan datang, Pak. Cicak saja yang tidak dihisab, rizkinya ada. Apalagi antum yang dihisab. Datang seekor nyamuk, setelah itu, ah silahkan. Ya. Jadi selalu gitu kan, ada kebaikan yang bisa kita dapatkan. Jadi rumus dalam kehidupan, ketika Anda mendapatkan masalah, terima dengan sabar. Tapi tidak cukup sampai situ. Wassalah. Dan saat sholat, mintakan solusinya. Minta kepada Allah. Makanya kalimatnya ketika wasta'inu, itu kata perintah, lihat, wasta'inu, itu bentuk perintah. Kalau ingin dirubah jadi bentuk permintaan, maka dirubah kalimatnya dari wasta'inu menjadi nasta'in. Itu bentuk permintaan. Wasta'inu dirubah jadi bentuk nasta'in.
Ya Allah, Engkau perintahkan kami minta, sekarang kami memohon solusinya. Nasta'in. Kepada siapa? Kepadamu ya Allah. Iyaka. Iyaka nasta'in. Saya mau tanya, apakah dalam sholat kita mengucapkan kalimat iyaka nasta'in? Saat sujud atau saat ruku'? Berdiri. Bukan sujud, bukan ruku', berdiri. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Bukankah Nabi Zakaria bermohon saat berdiri? Beliau minta dikabulkan. Kita belum minta, sudah ditunggu oleh Allah. Tunaikan salat, lakukan, saya tunggu. Kamu minta wa iyyaka nasta'in, dijawab di hadis qudsi. Hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Kalau hambaku benar salatnya, maka akan kabulkan apapun yang dia minta. Allahu Akbar. Nah, karena itulah Bapak dan Ibu sekalian, dalam masalah salat ini Nabi tegas sekali. Dan tidak ada toleransi-toleransi yang sangat tinggi di sini. Semua diberikan ketentuan yang jelas, dalil yang benar, sehingga ketika diikuti semua itu diharapkan semua orang sholat mendapatkan keutamaan yang dimaksudkan. Itu baru satu. Antum hati-hati ya di sini ya. Pernah dulu di zaman Nabi, ada orang masuk ke masjid Nabi, namanya Khalad Az-Zurayqi. Sholat di samping Nabi, tapi jadi bermasalah. Itu ada di Al-Bukhari, nomor hadis 751, 757, di hadis Muslim nomor hadis 397, babnya babul musifis salah, bab tentang orang yang salatnya bermasalah. Qila bima ma'na, dikatakan ja'a rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadakhala ila al-masjidin nabawi, maka masuk ke masjid Nabi. Fasalla bi jambin nabi sallallahu alaihi wasallam, maka salat di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari mulai takbir sampai dengan salam. Falamma sallama yaminan wa shamala, tatkala salam ke kanan dan ke kiri, tiba-tiba faqala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung berkata pada orang itu, "Shalli fa innaka lam tusalli." Anda salat lagi karena Anda belum salat. Padahal sudah salam. Fa'ada salatahu thalatha marat. Kemudian ia mengulangi salatnya sampai dengan 3 kali. Faqala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam mithla ma kana. Setiap kali dia salam, Nabi tetap mengulangi kalimat yang sama. Ulangi salatnya, kamu belum salat. Faqala ya Rasulullah ma ahsanu ghayra. Maka dia berkata, ya Rasulullah, saya tidak bisa lebih baik lagi daripada ini. Faqala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi berkata kepada orang ini setelah dia mengatakan, alimni, tolong ajarkan saya. Kata Nabi, idza qumta ila shalah fa asbighul wudu. Kalau ingin salatnya sempurna, begini, sempurnakan dulu wudunya, dicontohkan Rasulullah. Kemudian fastaqbilul qiblah, menghadap ke arah kiblat, begini caranya. Diatur dari mulai berdirinya, merapatkan safnya, sampai dengan kemudian bertakbir sampai salamnya. Setelah selesai itulah kita mendengar kalimat sampai hari ini. Shallu kama ra'aitumuni usalli. Al-Bukhari nomor hadis 651. Salatlah kalian persis seperti melihat saya ini salat. Nah, ternyata praktek Nabi ini meminta kita salat seperti pernah melihat Nabi salat. Dulu sahabat melihat dan mengajarkan pada generasi setelahnya, bukan ingin membebani kita sholat, tapi supaya sholat kita benar. Dengan benarnya sholat itu, manfaat sholat bisa kita dapatkan dalam kehidupan. Minimal doa kita bisa dijawab oleh Allah. Bukankah dalam semua gerakan sholat ada doanya? Ruku ada doanya, sujud ada doanya, duduk di antara dua sujud, 7 permintaan, ada yang minta rizki, ada yang minta rahmat, ada yang minta ampunan, ada yang minta perlindungan, Rabbi ighfirli, warhamni, wajburni, warfa'ni, dan seterusnya. Allah. Jadi ada kebaikan di situ. Itu baru satu, belum 4 yang lainnya. Karena Allah menjamin ada 5 kebaikan yang diberikan pada orang yang sholatnya benar, yang tidak akan pernah diberikan pada yang tidak sholat, atau bahkan orang sholat tapi sholatnya tidak seperti yang diinginkan oleh Al-Quran dan dituntun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Bentar. Ini sebetulnya tema yang kami terima tanya jawab itu. Baik ya. Jadi belum ada yang nanya, belum ada yang saya jawab. Saya ingin tawarkan dulu, saya teruskan dulu menerangkan 4 lagi, atau sudah ada pertanyaan masuk yang mau saya jawab? Teruskan ya, baik. Sebetulnya saya berangkat ke sini sudah ada jamaah yang ngasih kertas diketik lagi gitu ya. Baik, jadi nanti setelah saya bereskan ini baru kita teruskan ya. Baik. 2. Nanti tolong jadikan ini sebagai ukuran benar tidaknya sholat kita sampai zuhur ini. Jangan-jangan tiap hari antum sholat tapi menurut Al-Quran ada yang belum tepat dalam sholatnya. 2, orang yang sholatnya benar dijamin langsung oleh Al-Quran akan dijadikan orang yang baik dalam kehidupan. Singkatnya, orang sholat pasti jadi orang baik, sifat dan sikapnya baik. Dalilnya di Quran surah ke-29 Al-Ankabut ayat 45. Perhatikan kalimatnya, kita hafal insyaAllah.
Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sekarang perhatikan cara menerjemahkan dengan baik. Inna salah, sungguh salat yang dikerjakan dengan benar itu. Teman-teman perhatikan ya, di sini ada alif lamnya. Beda antara kalimat menggunakan alif lam ma'rifah dengan yang tidak menggunakan alif lam nakirah. Kalau tidak pakai alif lam itu umum bentuknya, bebas, tidak ada aturan spesifik. Jadi kalau kalimat Qur'annya inna sholah, maka Anda bebas menunaikannya. Mau buru-buru silahkan, mau tidak khusyuk itu pilihan. Tapi kalau kalimatnya menggunakan alif lam inna sholah, maka itu ma'rifah, khusus, ada aturannya, ada ketentuannya, gak bisa sembarangan, gak bisa. Seperti artikel the dalam bahasa Arab, dalam bahasa Inggris, maaf, car, banyak itu mobil, the car yang itu, bukan yang lain. Dan semua kalimat salat dalam Al-Quran yang bermakna ibadah, yang bermakna ibadah, itu semuanya menggunakan alif lam. Silahkan cek. Kalimat salat pertama Al-Baqarah ayat 3, posisi paling kiri pertengahan. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Al-Baqarah 43, wa aqimus shalah. 45, wasta'inu bis sabri was shalah. Selalu ada alif lamnya. Artinya cuma kalimat alif lam ini saja maknanya dalam sekali. Tunaikan salat sesuai aturan. Ada ketentuannya. Sahabat Nabi, hidup di zaman Nabi, sholat di samping Nabi, di masjid Nabi. Kemudian ketika sholat keluar dari aturan, belum maksimal belajarnya, kata Nabi ulangi sholatnya. Di sahabat saja diminta diulang, apalagi yang bukan sahabat. Jauh dari Nabi, bukan tetangga Nabi, hidup bukan di zaman Nabi, sholatnya bukan di masjid Nabi. Merasa aman dengan sholatnya itu mustahil. Nah sekarang kalau Anda benar menunaikan sholatnya, lihat kalimatnya. Maka sholat yang dikerjakan itu tanha anil fahsya'i wal munkar. Dia akan mencegah pelakunya dari dua sumber keburukan. Mohon maaf, kalau ada orang buruk, itu sebabnya cuma dua. Orang yang sifat dan sikapnya buruk cuma dua sumbernya, tidak ada yang ketiga. Satu fahsya, keburukan yang bersumber dari syahwat. Ya. Kata-kata jorok, kotor, pornografi, porno aksi, itu fahsya. Jadi mustahil kalau ada orang sholat, maaf, lisannya masih bisa berkata-kata kotor, itu mustahil. Kalau ada orang gak sholat, kata-katanya kotor, dia gak sholat. Yang aneh itu orang sholat, kata-katanya masih kotor. Itu yang keliru, pasti ada yang salah dalam sholatnya. Orang sholat, pandangannya masih tidak teratur, semua dilihat, pasti ada yang salah itu. Mungkar, keburukan yang diingkari oleh hati, sumbernya nafsu perut dan akal. Mencuri itu mungkar, korupsi itu mungkar, berselisih itu mungkar, merampok mungkar, membunuh itu mungkar. Tingkat kemungkaran paling tinggi, yang balasannya neraka jahanam itu. Apalagi membunuh orang-orang yang beriman itu ya, itu jelas kalimatnya langsung. Ya, Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 93, posisi paling kanan di pertengahan. Hati-hati. Ya. Hati-hati. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammida. Siapa yang sengaja merencanakan pembunuhan terhadap seorang beriman, satu saja nyawa orang beriman tumpah, fajaza'uhu jahannam, maka tempatnya di neraka jahannam orang itu. Wa ghadiballahu 'alaihi, Allah murka pada orang itu. Wa la'anahu, dan dilaknat oleh Allah. Wa 'adda lahu 'adzaban 'azima, dan disediakan siksa yang berlipat. Bahkan orang-orang semacam ini, maaf, pernah dengar masuk surga tanpa hisab? Pernah? Nah, orang-orang semacam ini masuk neraka tanpa hisab. Ada di Quran surah 18 ayat 100-101, posisi paling kiri di pertengahan di atas. Hati-hati. Wa aradna jahannama yaumal qiyamah, wa aradna jahannama yauma idzin lil kafirina arda. Pada hari kiamat nanti kami akan tampilkan neraka jahannam sejelas-jelasnya pada orang ingkar, sejelas-jelasnya. Kalau dalam bahasa kita itu kan ada orang sibuk nanti memikirkan kitabnya, ada yang terima tangan kanan, ada yang di belakang punggungnya, tiba-tiba ada orang-orang yang Allahu akbar. Kita di mana ya? Kita di mana nanti kitabnya? Allah sampaikan, wa aradna jahannama yauma idzinil kafirina arba. Kamu enggak usah banyak mikir ya, tempat kamu di sini neraka jahannam. Nanti langsung masuk aja ke situ. Langsung. Dan bukan cuma kafirin saja, karena ayat 101-nya menunjukkan orang-orang yang diberikan penglihatan enggak mau lihat dia. Diberikan pendengaran enggak mau mendengar yang baik-baik. Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in 'an dzikri wa kanu la yastati'una as-sam'a. Bahkan di antara mereka ada orang yang munafik. Tahu ayat-ayat Allah tapi diingkari isinya dan melakukan maksiat dengan paham ayat-ayatnya. Itu masuk neraka duluan dibandingkan orang kafir. Quran surah ke-4 ayat 140, posisi paling kiri sebelah bawah di pojok. Hati-hati.
وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يغفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم وجميع إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. Allah akan angkat, ambil orang munafik duluan masuk ke dalam neraka jahannam, baru orang kafir. Ya. Maka saya terus terang sampai tadi pagi saya sampaikan, sulit bagi saya untuk menerima. Jangankan pakai akal, ke telinga aja nggak masuk. Ada orang mengatakan ingin memerangi teroris di Aleppo sana, tapi yang ditembak anak-anak kecil, yang dibom bayi-bayi, gitu kan? Ada perempuan-perempuan yang direnggut kehormatannya, ada orang tua yang dilecehkan kehidupannya, taruhannya dengan nyawanya, gitu. Antum masih enak sekarang, sholatnya nyaman di masjid. Orang-orang sana jangankan masjidnya, mau keluar saja nyawa taruhannya. Tapi yang ditembak itu anak-anak kecil, yang bahkan Nabi pun melarangnya. Bagaimana Anda bisa mengatakan memerangi sesuatu karena jihad, tapi yang dihancurkan itu adalah sesuatu yang dilarang Nabi. Ada yang salah di situ. Kalau orang paham sampai dengan ayat ini saja, mustahil dia bisa melukai saudaranya. Demi Allah saya katakan, mustahil. Mustahil, termasuk di kita. Ya. Jadi enggak bisa, ini maksudnya al-jihadin. Wah ini sekarang ada banyak dikumandangkan jihad-jihad tapi dengan cara yang tidak benar gitu ya. Allahu a'lam, kalau benar mempraktekkan, kita luruskan ya cara yang dilakukan. Tapi kalau ada isu-isu yang ditampilkan, kita pun benarkan caranya. Jihad itu bukan tembak orang, bukan lukai orang. Jihad itu membela izzah Islam. Saat memang keadaannya terancam untuk dibela dan ditegakkan, itu jihad namanya. Ya. Antum diambil mobilnya, antum pertahankan, masa mau diambil imannya diam saja? Aji jihad itu di situ. Kalau ada yang melukai, kita pertahankan. Ada yang mempersoalkan, kita pertahankan. Dan kalau orang mempersoalkan dengan ilmu, kita balas dengan ilmu, jihad pengetahuan. Kalau melukai fisik, kita pertahankan dengan fisik. Saya pernah di Lampung ditanya itu, Ustaz, apakah bom di Jalan Tamrin termasuk jihad fisabilillah? Saya bilang, Pak, setahu saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Ada kaidah di situ, enggak bisa. Sekarang kan cukup ramai gitu ya, muncul ini, muncul itu. Kemarin ada bom panci, ya luar biasa tuh. Pelakunya ibu-ibu, konon kamarnya demikian. Tapi memang luar biasa itu tuh. Amerika punya bom 7,2 ton, radiusnya 150 meter. Rusia punya bom 8,2 ton, daya jangkaunya 300 meter. Bom panci 3 kilo, 300 meter gitu. Ini siapa orang ini nih? Ya, orang mana sebetulnya gitu kan? Kalau salah, itu pemahamannya harus diluruskan tuh kan. Kalau isu-isu berkembang ya kita doakan semoga lebih baik lagi ya. Baik. Hati-hati itu penguasa panci ibu-ibu sekarang ya. Antum punya masalah di rumah itu baru panci, belum kulkas tuh mesin cuci yang lainnya. Kembalikan. Jadi orang kalau benar sholatnya itu pasti jadi orang baik. Baik pasti. Ya, enggak repot kehidupan tuh tenang gitu. Jadi kalau sampai hari ini kita sholat tapi lisan kita masih kotor, pandangan salah, perbuatan buruk, ada yang salah dalam sholatnya. Saya enggak tahu kalau di jihad ya. Beberapa tempat mau ke masjid saja mau sholat masih takut kehilangan sandalnya. Padahal mau sholat gitu kan. Pasti ada yang keliru. Tiga, ukur diri kita nanti ya. Yang ketiga, orang yang benar sholatnya kata Al-Qur'an. Sholat yang dikerjakan pasti berdampak pada ketenangan jiwanya. Tenang. Quran surah ke 20 Taha ayat ke-14. Wa aqimis salata li dzikri, tunaikan salat sebagai zikir kepadaku kata Allah. Zikir itu banyak di Quran. Banyak. Ba'da salat kita zikir, sunnahnya zikir ada di Quran surah ke-4 ayat 103, posisi paling kanan sebelah atas. Fa idza qadaitumus salata fadhkurullaha. Maka jika telah tuntas Anda tunaikan salat, segera zikir kepada Allah. Ada kalimat diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baca Al-Quran itu zikir. Karena Al-Quran sendiri disebut dengan zikir. Quran surah 15 ayat 9. Posisi paling kanan di pertengahan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami telah turunkan Al-Quran sebagai zikir. Jadi kalau antum sedang baca Al-Quran, itu sedang berzikir. Penghafal Quran juga sedang berzikir. Bahkan 4 kali disebutkan dalam satu surah saja. Surah ke-54 Al-Qamar. Ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Sungguh kalau kami telah mudahkan Al-Qur'an untuk digunakan sebagai zikir, hafalannya disebut dengan zikir. Tapi apa fungsi zikir ini? Di tafsir Al-Qur'an surah 13 Ar-Ra'd ayat ke-28. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Yakinkan pada jiwamu, pada dirimu, kalau zikirmu benar kepada Allah, dampaknya ke hati pasti tenang. Ini rumus di Qur'an.
Antum kalau sedang kurang tenang, zikir. Di kantor sedang tidak tenang, di rumah tangga, wudu. Ambil wudu, buka mushaf, baca Quran. Solusi belum datang, tapi minimal hati Anda tenang. Tenang. Hafalkan Quran. Dan puncaknya sholat. Kenapa sholat disebut puncak zikir? Karena sholat itu bisa menghimpun semua jenis zikir. Bukankah dalam sholat ada subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, ada bacaan Al-Quran, ada hafalan Al-Quran, ada doa, ada istighfar. Jadi kalau semua bentuk sholat ini menghimpun semua jenis zikir, belum mampu membuat antum tenang, antum butuh apa lagi supaya hatinya tenang? Sholat itu jangankan ibadahnya, tempatnya saja, masjid tempat sholat, itu dijamin di Quran menghadirkan ketenangan. Enggak ada tempat paling tenang di muka bumi kecuali masjid itu. Termasuk di kantor. Enggak percaya silakan. Sedang capek kerja macam-macam masuk ke masjid. Duduk setelah tahiyatul masjid. Tiba-tiba enggak kerasa kipas muter, tenang, plak tidur aja gitu kan. Saya pernah ke Tokyo itu. Dan diajak ke Gunma. Jadi nyata. Bertemu dengan ustaz dan komunitas di sana cerita. Ustaz, sedisiplin-disiplinnya di sini, tapi ketenangan itu tidak mudah untuk didapatkan. Tingkat bunuh dirinya itu 30 ribu setahun. Sehari bisa 100 orang bunuh diri. Dan kami pernah dibawa ke daerah Fuji yang setiap hari akan ditemukan 4-5 mayat di situ. Makanya kata Profesor Kato, sehebat-hebatnya orang Jepang yang disiplin masih kalah sama orang Muslim. Bukan orang Indonesia, orang Muslim. Ya. Jadi orang Muslim itu punya satu ajaran yang enggak ditemukan dimanapun, yang menghadirkan ketenangan dalam jiwanya. Tapi Stan, masih ada di Swedia satu distrik yang lebih dahsyat dibanding ini. Itu bunuh dirinya di mana aja, serampangan. Karena itu konsulnya, pemdanya, sampai membuat tempat khusus lokalisasi bunuh diri. Dan jamnya diatur, jam 10 sampai jam 12. Jadi kalau datang jam 8 ke pagian, datang jam 2 ke siangan, besoknya lagi gitu. Nah ini nyata kejadian, satu kali ada orang akan bunuh diri, ya jadwal dia jam 12, ketemu dengan salah seorang di situ, Muslim, Ustadz juga, cuman di Eropa kan tampilannya agak beda. Ditanya, mau kemana kamu? Mau bunuh diri. Jam berapa? Nah, jam berapa? Jam 12 katanya. Baik, sekarang kan masih ada waktu, mau ikut saya? Oh tidak, nanti saya terlambat. Terlambat? Kata Ustadznya, nanti saya berikan gantinya. Kan, kalau kamu memang merasa dirugikan, saya bayar gitu kan. Akhirnya dia ikut, dibawa ke masjid. Karena dia belum muslim, dia gak bisa masuk, dia nunggu di luar. Ternyata mendengarkan tausiah, ada mendengarkan bacaan Quran, Allahu Akbar. Tadi saking tenangnya duduk, ngantuk, plak tidur. Dilihat begitu pulasnya sampai lewat dari jam bunuh dirinya. Betul, jam 1, jam 2 ini nyata. Ketika sudah semakin pulas, ini tidak tega membangunkan karena kelihatan enak sekali. Begitu bangun, langsung kemudian disampaikan, saya mohon maaf tidak bangunkan, kamu merasa nikmat sekali. Kamu sudah lewat jam bunuh dirinya. Saya ingin tanya apa yang ada, apa yang harus saya ganti. Ternyata jawabannya cukup mengejutkan. Ini tempat apa? Masjid. Apa keutamanya? Dijelaskan. Saya tidak ingin jadi bunuh diri. Tidak jadi bunuh diri. Saya itu ingin bunuh diri karena 3 hari berturut-turut tidak bisa tidur sampai hari ini. Entah kenapa tiba di sini, tiba-tiba bisa tidur. Jadi orang gak sholat aja dekat masjid jadi tenang. Apalagi yang sholat. Kalau antum sudah masuk masjid, sudah sholat gak bisa tenang juga, antum perlu apa lagi? Orang itu akhirnya masuk Islam. Peristiwa itu jadi viral kemudian di media sosial, menyebar dengan kuat sampai-sampai dipanggil oleh pemdanya, kalau kita bupatinya. Akhirnya apa yang terjadi? Di tempat lokalisasi bunuh diri tadi, di sampingnya dibuatkan tempat untuk ustad tadi, dan ada tulisan, bagi yang ingin bunuh diri konsultasi dulu ke sini. Itu nyata gitu. Jadi kita punya teorinya, kenapa gak kita maksimalkan? Kalau tiap hari Anda belum tenang, gak nyaman hati, yang paling aneh itu pada urusan orang lain, Anda yang jadi gak tenang. Yang punya masalah orang lain, kenapa Anda yang ribut dalam statusnya? Berselisih satu dengan yang lainnya. Kadang-kadang urusan yang sudah jelas masih Anda pikirin juga, itu keterlaluan. Dalam agama itu kita punya konsep, sesuatu yang sudah jelas diatur oleh Allah, gak usah banyak dipikirin. Memang sudah begitu, dipikirin pun gak akan berubah. Mendung itu bukan urusan kita. Itu Allah yang mengatur. Mendung itu tanda hujan. Kalau sudah mendung ya siap-siap aja. Payung dikeluarkan, itu yang dituntut ikhtiarnya, bukan difikirkan. Duh, mendung. Kalau mendung hujan turun. Banjir. Paling macet, ustadznya paling gak datang, gak jadi acaranya. Ustadznya udah nunggu duluan. Jadi gak pas situasinya. 4. Orang yang sholatnya benar, ini yang paling dahsyat. Dijamin langsung oleh Al-Quran.
akan dimudahkan segala urusan hidupnya. Bahkan rizkinya pun didatangkan dari sisi yang tidak dia duga. Allahu Akbar. Quran surah ke-65 At-Talaq, di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga, di tafsir di Quran surah kedua Al-Baqarah, di ayat yang sama 2 dan 3. Perhatikan kalimatnya. Saya beri rumus ya. Boleh saya tuliskan? Alhamdulillah. Baik, perhatikan rumus Quran surah ke-65. Di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga. Maaf, kelihatan? Oh, belum, saya belum nulis. Antum bagaimana ya? Antum makan apa barusan? Baik, Quran surah ke-65. Baik, bismillah. Perhatikan kalimatnya. Wa may yattaqillaha, siapa yang bisa meningkatkan takwanya kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, kami berikan jalan keluar, solusi dari setiap persoalan yang dialami. Fokus ya. Kalau Anda punya masalah dalam kehidupan, di rumah tangga, di kantor, dimanapun, firman Allah sederhana, yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Jawabannya kata Allah, cukup tingkatkan takwa, kami selesaikan masalahnya. Jadi kalau Anda sedang punya masalah, biayanya enggak mahal, tenaganya enggak banyak. Takwa tingkatkan, masalah diringankan oleh Allah. Jadi kalau Anda sekarang punya masalah enggak tuntas-tuntas, di kantor jadi juara, di rumah enggak pernah tuntas, padahal masalah yang sama oleh orang lain cukup dengan senyuman. Anda enggak selesai, mungkin cek, ini yang kurang. Bahkan rizkinya pun, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, kami datangkan rizkinya dari sisi yang tidak dia duga. Jangankan yang Anda ikhtiarkan, yang Anda tidak cari pun tiba-tiba bisa mendatangi Anda. Nah sekarang, kalimat takwa disebutkan perubahannya 115 kali dalam Al-Quran. Kalimat takwa pertama ada di Al-Baqarah, Quran surah kedua, ayat 2-3. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِي هُدَلِّلْ muttaqin. Siapa orang takwa ini? Ayat tiganya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Menyempurnakan salat. Kalau Anda bertanya, ya Allah, bagaimana cara saya meningkatkan takwa ini? Kalimat takwa pertama salat. Jadi kalau salat kita meningkat dengan baik, masalah kita tuntas, selesai. Ya. Salat. Jadi kalau sampai hari ini masalah tidak pernah tuntas, tapi kita sholat. Yang jadi masalah di kalimat yuqimun. Barangkali belum sempurna cara sholatnya. Belum sempurna. 5, saya agak segerakan. Quran surah ke-23 Al-Mu'minun. Ayat 1-2. Orang yang sholatnya benar, sesuai petunjuk Al-Quran, tuntunan Rasulullah SAW, dijamin langsung oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kesuksesan dan kebahagiaan dalam seluruh aktivitasnya. Sukses dan bahagia. Jadi ada orang yang sukses saja tapi belum tentu bahagia. Ada yang bahagia cuma belum tentu keseluruhannya. Itu disebut dengan fauz namanya. 29 kali disebutkan derivasinya dalam Al-Qur'an. Turunannya ada fauzi, fauzan, faizah, fauzia. Jadi kalau ada yang namanya Fauzi, Faiz, Faizah, Fauzan, Fauzia, itu orang yang diharapkan sukses dalam kehidupannya. Sekalipun belum tentu bahagia pada umumnya. Tapi kalau bahagia saja, sekalipun belum tentu sukses, itu Fariha. Fariha dalam bahasa Arab. Orangnya disebut dengan Farhan, perempuannya Farah. Jadi kalau ada yang namanya Farhan atau Farah, itu orang diharapkan bahagia dalam kehidupannya. Miskin pun gak apa-apa, yang penting bahagia. Umumnya. Sekarang saya tanya Anda, pilih mana? Kaya tapi gelisah, atau miskin tapi tenang, tapi gak ada pilihan ketiga dan tidak usah maksa? Sukses tapi gak bahagia, atau bahagia tapi gak sukses? Kaya tapi gelisah, atau miskin tapi tenang? Pilih mana? Baik. Karena Anda kesulitan memilih dan pasti memilih yang ketiga, maka Allah tidak memberikan pilihan pada kita kecuali yang ketiga. Kaya, sukses, bahagia. Masya Allah, itu falah namanya dalam bahasa Arab. Falahun. Ini yang keberapa tadi?
kelima. Saking pentingnya yang kelima ini, 5 kali minimal diperdengarkan di telinga kita. 5 kali sebelum kita sholat oleh muadzin. Setelah hayya ala sholat, apa? Hayya ala falah. Ayo sholat. Ya Allah, untuk apa sholat? Hayya ala falah. Kamu belum sukses? Datang sini. Saya pemilik kesuksesan. Saya pemilik rezeki. Saya berikan, kata Allah. Sujud kamu. Kamu belum bahagia? Saya berikan solusinya. Hayya ala falah. Kalau Anda sudah menggenggam itu semua, genggam, tidak ingin dilepaskan, maka kalimatnya berubah dari falah menjadi aflah. Aflah, kesuksesan, kebahagiaan yang digenggam, yang tidak ingin diputuskan, dilepaskan. Quran surah ke-23 ayat 1 dan 2. Qad aflahal mu'minun. Orang-orang yang imannya benar pasti menggenggam kesuksesan dan kebahagiaan. Siapa orang-orang ini? Ayat 2-nya. Ternyata mereka memulai dengan salatnya. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yaitu orang yang bisa khusyuk dalam salatnya. Teman-teman silahkan cek ya. Semua sahabat Nabi, dengan semua profesinya, yang pengusaha seperti Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Tamim Ad-Dari, Abu Bakar As-Siddiq, ada yang birokrat, Umar bin As, ada yang diplomat, Muawiyah bin Abi Sufyan, Masya Allah. Itu sesibuk-sibuknya mereka karena paham tentang ketentuan ini, itu mereka tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah, bahkan berlomba mengerjakan tahajud. Sampai kata Imam An-Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, Imam An-Nawawi itu sebelum menulis Al-Arba'in 42 hadis, Riyadus Salihin 1896 hadis, beliau menulis kitab namanya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Saya sudah cek di Indonesia ada itu yang bahasa Arabnya. Ada yang terbitan Darul Kutub Al-Islamiyah warna coklat, merah kecoklatan. Ya, antum bisa dicek halaman 38, paragraf pertama, baris 1 sampai 2, posisi paling kanan sebelah atas. Kalau terbitan kedua Darun Nafais warna kuning, halamannya 47, posisinya paling kiri, paragraf ketiga, baris 1 sampai 7. Itu bagaimana disebutkan Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Tamim Ad-Dari, bukan senang saat rezekinya terus melonjak, melonjak, melonjak. Tapi bahagianya dirasakan saat mampu tahajud di malam hari, sampai kata Imam An-Nawawi, sampai bisa sampai khatam Qur'annya. Sampai khatam Qur'annya. Bisa gak dilukiskan itu? Antum mau ngecek kekayaannya, silahkan bandingkan. Abdurrahman bin Auf itu kapaknya saja terbuat dari emas. Orang terkaya sekarang, Bill Gates, orang terkaya sekarang, gak ada apa-apanya. Abdurrahman bin Auf kapaknya terbuat dari emas. Bill Gates itu belum tentu punya kapak. Bahkan tanya. Uthman bin Affan, sampai sekarang asetnya masih ada. Sudah 15 abad masih ada aja. Pernah membeli sebuah sumur yang dimonopoli oleh Yahudi. Setiap mau ngambil air, bayar-bayar, kata Uthman, saya beli sebagiannya, beli seluruhnya, beli kebun sekitarannya. Siapa yang mau silahkan ambil tanpa harus bayar lagi, saya wakafkan karena Allah. Kebunnya menghasilkan ribuan kurma. Sekarang wilayahnya bahkan dekat sumurnya akan dijadikan tempat-tempat untuk penginapan. Ada hotel-hotel yang luar biasa. Royaltinya datang dari situ, disimpan di bank Saudi, disedekahkan lagi kepada yang membutuhkan atas nama Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Sampai sekarang masih ada. Dan itu ditempuh dengan takwa gitu. Jadi silahkan cek dia. Sahabat Nabi, dekat dengan Nabi, sebagian mereka bahkan menantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijamin masuk surga oleh Nabi dengan lisannya, tingkat surga paling tinggi, dekat dengan Rasulullah, masih mau menunaikan salat sunnah bahkan pada malam harinya, dan dunianya sukses. Tahajudnya luar biasa. Antum bukan sahabat Nabi. Tetangganya juga bukan. Surga belum jelas sampai dengan siang ini. Hisab masih menegangkan. Jangankan sholat sunnahnya, sholat fardu masih ditunda-tunda. Cita-cita masuk surga bersama Nabi. Kan repot di situ. Jadi teman-teman, coba dicek dari 1 sampai 5 ini berapa yang sudah kita raih sampai dengan zuhur ini. Jangan-jangan sholat, lisan kita masih kotor kepada orang lain. Tangan kita masih belum bagus. Mata kita masih salah lihat. Apa fungsinya mata? Halo? Oh. Melihat yang baik. Kata Quran begitu, bukan cuma melihat, melihat yang baik. Jadi fungsi mata bukan melihat, melihat yang baik. Quran surah ke-24 ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang merasa punya iman, iman kita dipertaruhkan di situ. Ya, cukup lihat yang baik-baik. Tidak baik itu yaghuddu, palingkan. Palingkan. Maaf, sampai siang ini saja. Dari bangun tadi sampai siang ini, berapa kali mata kita melihat yang tidak baik, yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di jalan mungkin terbuka aurat, ada yang terlihat. Ngelihat status teman orang lain, ada yang terbuka auratnya. Ada lihat majalah yang tidak benar, ada TV melihat sesuatu yang keliru, gitu kan? Itu baru mata, belum telinga, belum mulut. Apa fungsi mulut? Tahu dari mana?
Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, kata Nabi. Siapa yang merasa beriman kepada Allah dan hari akhir, cukup katakan yang baik. Kalau enggak bisa, diam. Cuman dua pilihannya. Gosip enggak ada di situ. Kalau enggak bisa bicara yang baik, diam. Cuman sampai situ. Berapa kali lisan kita mencela orang lain? Berbicara yang tidak baik. Dan itu buang-buang pahala. Buang-buang pahala. Hadis Muslim nomor hadis 5611. Ya. Kata Nabi, ya'ti yaumal qiyamati bi salatin. Ada seorang datang di hari kiamat dengan pahala salatnya banyak, wasiyamin puasanya banyak, wa zakatin zakatnya tidak tertunda. Wa ya'ti kad syatama hadza, cuman sayang suka mencela si fulan. Wa qadzafa hadza, menuduh si fulan. Wa daraba hadza, berselisih dengan si fulan. Wa akala mala hadza, mengambil hak orang lain tanpa dibenarkan. Wa safaka dama hadza, ada yang menumpahkan darah dan menyebutkan nama Allah di dalamnya. Dan salah dia. Lihat, tukhadhu hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Kalau ada orang salat kemudian dia mencela orang lain, seketika pahala salatnya diambil diberikan pada yang dicela. Kalau ada orang salat di al-jihad, begitu keluar dia mencela misalnya, iya tuh. Orang itu udah lama tinggal di sini. Allah, belum dapat hidayah, kayaknya belum ke masjid. Itu pindah seketika. Padahal mungkin dia sedang menunda. Pindah. Temannya bilang, benar ya. Dua pindah ke situ. Temannya berkata, saya enggak Ustaz. Alhamdulillah, enggak seperti dia tuh. Kena juga di situ. Enggak selesai. Setan tuh begitu, kalau satu sudah bermaksiat, jadi virus nyambung ke yang lain tuh. Hati-hati, itu pindah. Hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Ambil yang ini, diberikan kepada yang ini lagi. Apa yang terjadi? Fa in faniyat hasanatu, kalau habis kebaikannya yang ini, sudah enggak ada lagi, tersisa keburukannya, maka dosa-dosa orang dizalim ini dipindahkan kepada orang itu. Fatuliha fin nar, dilemparkan ke dalam neraka. Jangan dibuang pahala. Yang paling dahsyat itu, hati-hati. Ada yang belum mengerjakan ibadah, pahalanya sudah hilang. Sudah ada itu di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 264, posisi paling kiri sebelah bawah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang merasa punya iman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza, jangan pernah kamu gagalkan, batalkan kebaikan-kebaikan yang akan kamu tenun itu atau yang telah kamu tenun dengan mengerjakan amalan yang bisa merusak dan menghilangkan pahalanya. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang yang akan infak-infaknya belum, baru akan infak tapi ria, itu sebelum infak sudah habis pak pahalanya. Tadi saya begitu mendarat, masya Allah, haru lihat ni ada orang-orang mau umrah, keluarganya ngantar kan sambil sedahkan tangan, insya Allah kita berdoa, ya Allah berikan keberkahan di umrahnya, sabarkan keluarganya, masya Allah. Tapi saya baru tiba tuh dari Saudi. Sekarang tidak sedikit orang-orang yang masya Allah dalam ibadahnya sudah keliru pak. Sekarang mau tawaf saja sudah live, begitu berputar tangan kanannya begini, oh putar gitu ya, sa'inya juga begitu. Rabbik firwarham, kanan capek, pindah ke kiri begini. Ada yang sebelum berangkat sudah habis pahalanya. Tetangga dikumpulkan, komplek gitu kan, masya Allah. Kalau niat baik gak apa-apa. Ini dikumpulkan Bapak Ibu sekalian, besok kami mau berangkat. Mohon doanya. Mudah-mudahan lancar umrah kami. Ya. Masya Allah, mohon maafkan kalau ada salah selama ini. Ini umrah pertama kami, Pak, Bu. Barangkali juga yang pertama di komplek ini ya. Pak RT belum umrah. Pak RW belum umroh ya, kami doakan nyampe sana, semoga yang lainnya bisa ikut umroh juga seperti kami sekarang. Itu belum dikerjakan, habis pahala. Nah, jadi hati-hati ya, coba cek sholat kita sudah menghasilkan seperti itu belum, hatinya tenang kan, rizki nyaman. Kalau belum, ada yang harus diperbaiki. Apa yang harus diperbaiki? Kita jawab dulu ini ya, ini sudah cukup agak banyak, nanti kalau masih ada waktu saya bisa terangkan sifat sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sampai jam berapa ini? Oh, baik, baik. Baik. Tum silakan sampai subuh ya. Saya habis asar pulang. Bentar ya, saya urutkan dulu sesuai dengan yang duluan. Ini yang paling duluan sebelum saya sampai ke sini sudah diketikkan. Bismillah. Assalamualaikum. Ustaz, enggak ada titik 4 makanya saya jeda sebentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya tentang salat tarawih, pertanyaannya atas dasar dua hadis sebagai berikut di Al-Bukhari nomor hadis 2009 sampai 2013. Baik, Abu Daud nomor hadis 1429, hadis Muslimnya disebutkan juga oleh beliau. Dari hadis tersebut di atas, sholat tarawih adalah sholat sunnah. Ah, ini maksudnya bertanya tentang sholat tarawih. Sholat sunnah dan tidak dikerjakan berjamaah pada zaman Nabi hingga zaman Khalifah Umar bin Khattab.
Kemudian diterangkan di hadis bahwa salatlah kalian di rumah masing-masing, sebab salat yang paling utama adalah salat seorang di rumah kecuali salat wajib. Pertanyaan saya, kenapa pada zaman sekarang salat tarawih dilaksanakan di masjid-masjid dan berjamaah? Ini tidak ada tuntunan dari Nabi dan tidak mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sebelum sampai ke kesimpulan, kita mesti keluarkan hadisnya dulu. Ya. Dan membaca hadis itu harus dengan ilmu hadis. Bukan baca terjemahan langsung disimpulkan hukumnya, tidak. Ya. Baik, antum di sini menyebutkan hadis nomor 2009, baca dari 2008-nya ya. Kalau Anda menggunakan yang Sahih Al-Bukhari tanpa syarah, itu ada yang warna biru kemerahan, posisi dari sebelah kanan paling atas sampai kiri paling bawah di nomor hadis 2013. Harganya murah, cuma 205 ribu. Itu pedoman kehidupan Anda, itu dari Nabi. Anda makan dan beli, Masya Allah, kendaraan-kendaraan dunia yang enggak dibawa ke akhirat, jutaan, kan? Beli kitab hadis, ya kalau belum bisa baca Arabnya, beli aja dulu, nanti anak Anda yang bacakan di kemudian hari. Kalau bapaknya enggak bisa bahasa Arab, anaknya harus bisa. Bapaknya enggak hafal Al-Quran, anaknya hafal. Cucunya penafsirnya. Nah ini bapaknya enggak hafal, anaknya enggak hafal juga, mau siapa yang dibanggakan di akhirat nanti? Nah sekarang, saya tambahkan referensi hadisnya, supaya ketemu yang lainnya. Di dalam ilmu hadis itu, kalau mau baca hadis, dikumpulkan dulu semua hadisnya, riwayatnya. Jangan dipisah-pisah. Dikeluarkan babnya, bab tentang tarawih, bab tentang qiyamul lail, baru ketemu semuanya. Baik, saya tambahkan misal nomor hadis 1330. Ada lagi nomor hadis 3569. Di Abu Dawud nomor hadis 1367, belum dimasukkan ke sini. Baik, mari kita lihat. Nabi SAW menyampaikan kalimat tentang sholat malam, pertama dengan kaidah umum dulu. Jadi hadis Muslim, nomor hadis 749, di sini tadi belum disebutkan juga, disampaikan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul laili mathna mathna. Salat malam itu ditunaikan minimal 2 rakaat 2 rakaat. Jadi kalau ingin paling minimal, tunaikan 2 rakaat. Fa idza khasyya ahadukum al-fajr falyutir rak'atan wahidah. Tapi kalau Anda sudah menunaikan salatnya, kemudian sedang salat khawatir fajar akan datang, segera tutup dengan 1 rakaat witir. Jadi paling minimal bisa 2 rakaat 2 rakaat, kalau sudah mendekat fajar tutup dengan 1 rakaat. Nah, pada praktiknya yang minimal 2 rakaat 2 rakaat ini pernah juga dikerjakan oleh Nabi 4 sekaligus. Ditemukan dalam hadis riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, di yang disebutkan tadi nomor hadis 2009, tapi yang jelas lebih jelas lagi nomor hadis 3569. Ketika beliau ditanya oleh beberapa sahabat termasuk Hudzaifah al-Yamani, termasuk juga Abdullah bin Mas'ud, termasuk juga Al-Mughirah bin Syu'bah, ketika ditanya kaifa kanat salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sifat salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam hari, kata beliau, la tas'al an husnihinna wa tulihinna, jangan ditanyakan bagaimana bagusnya dan panjangnya bacaannya. Yusalli arba'an, nah, salat 4 rakaat. Thumma yusalli arba'an, kemudian salat 4 rakaat. Thumma yusalli thalathan, kemudian salat 3 rakaat. Jadi kadang ditunaikan 2, 2, 2, 2, tutup 1 atau 3, kadang ditunaikan 4, 4. Jelas? Jadi bisa paling minimal 2, bisa paling 4, kemudian 3. Nah karena ada kalimat di sini, saya akan langsung ke jawabannya saja. Ada kalimat, jangan tanya bagaimana bagus dan panjangnya. Penasaran Al-Mughirah bin Syu'bah ini, termasuk Abdullah bin Mas'ud, termasuk Hudzaifah al-Yamani. Dalam satu kesempatan ketika Rasulullah ke masjid, itu kalau tarawih kan beliau 3 hari pertama ke masjid itu. Dalam 3 hari itu diikuti oleh mereka semua bermakmum di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika bermakmum itu, Masya Allah, rakaat pertamanya, Pak, pantas, kata Al-Mughirah bin Syu'bah, sampai bengkak-bengkak kakinya. Ternyata begitu diikuti di belakang, Al-Baqarah 100 ayat. Belum ruku. Dikira akan ruku oleh Abdullah bin Mas'ud, ternyata nyambung ke Ali Imran. Ali Imran itu 200 ayat, Al-Baqarah 286 ayat. Masya Allah. Tiba-tiba belum ruku juga disambungkan ke An-Nisa. An-Nisa itu 176 ayat. Baru setelah baca An-Nisa, beliau kemudian ruku. 5 juz 4 halaman. Nabi Rasul dijamin masuk surga, bebas dari kesalahan, tingkat surga paling tinggi. Tahajudnya rakaat pertama, pantas sampai bengkak-bengkak, rakaat pertama 5 juz 4 halaman. Besoknya Abdullah bin Mas'ud, Hudzaifah al-Yamani, Al-Mughirah bin Syu'bah tidak ikutan lagi. Bukan karena capek, mereka sudah terbiasa. Kata Al-Mughirah bin Syu'bah, saya sulit khusyuk karena suka nebak. Ini Nabi kapan rukunya nih? Di begitu jeda sedikit, kayaknya mau ruku, ternyata tidak. Jeda ternyata tidak. Jadi beliau ingin ngepasin. Ingin betul mirip seperti sholatnya Rasulullah SAW. Tapi tidak mudah. Makanya kata Sayyidah Aisyah, gak usah ditanya. Panjang dengan bagusnya. Karena itu membuat kadang-kadang sulit untuk diikuti. Itu saking tingginya. Saya pernah mimpin sholat gerhana di Bekasi.
Masya Allah, itu pecinta sunnah Nabi itu satu tempat. Terus saya datang ke sana, kita ada sholat gerhana, jarang-jarang pahalanya ini ya. Yang jarang-jarang ada sholat seperti ini, mari kita tunaikan. Ingin seperti sunnah Nabi persis kita, insya Allah, atau kita belajar mirip-mirip dulu. Ustaz, pastikan seperti sunnah Nabi SAW. Kapan lagi kita dapat pahala semacam ini? Jarang-jarang sholat semacam ini. Baik, saya bilang, kita akan coba semaksimal mungkin, tapi saya mohon izin menjelaskan dulu. Kalau ingin persis seperti Nabi, nanti kan dua ruku, dua sujud. Dua ruku itu setelah baca surat, ruku bangun lagi, surat lagi. Nanti baru kemudian sujud, bangun lagi, jadi ada empat surat yang dibacakan. Kalau ingin persis sama seperti Nabi, mohon maafkan, nanti saya akan baca Al-Baqarah sampai selesai surat pertama, kedua Ali Imran sampai selesai, ketiga An-Nisa sampai selesai, baru yang keempat Subbih isma rabbikal a'la. Itu tanpa saya bertanya kembali, sebagian besar hampir semuanya mengangkat tangan. Ustaz, mirip-mirip Nabi aja katanya. Tidak mudah gitu. Tidak mudah. Ya. Nah, tapi poinnya kemudian, di hadis ditemukan beberapa sahabat bermakmum pada Rasulullah SAW. Yang jadi masalah, setiap malam itu, malam kedua makin banyak. Malam ketiga makin banyak. Karena itu diputuskan oleh Rasulullah SAW, selanjutnya tidak ke masjid lagi, beliau di rumah. Di rumah. Ini masalah salat malam. Sampai besoknya dalam fajar beliau menyampaikan, saya tahu kalian menunggu-nunggu saya. Saya tidak menunaikannya ke masjid supaya sholat ini tidak dijadikan wajib oleh Allah untuk ditunaikan berjamaah. Jadi bukan karena Nabi ingin melarang berjamaahnya, tapi karena khawatir membebani umatnya yang tadinya sunnah bisa dikerjakan jadi wajib berjamaah, itu yang dimasalah. Jadi wajib sifatnya. Kan Allah itu senang melihat hamba semakin meningkatkan ibadah. Nabinya masih hidup, hukum masih berlaku. Dalil kedua, Abdullah bin Abbas, seorang anak kecil yang sangat cinta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menginap di rumah bibinya Maimunah, lalu kemudian diikuti. Nunggu malam-malam, kemudian menunggu di depan kamar Nabi, ingin tahu bagaimana cara Nabi bangun di malam hari. Ternyata ketika dilihat Nabi bangkit berwudu, diajak anak ini menunaikan salat malam. Ketika sedang salat malam itu beliau berada di belakang Rasulullah, ditariklah ke depan begini, disejajarkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian beliau bermakmum di belakang Rasulullah SAW dengan posisi sejajar itu, salat berjamaah. Ini menunjukkan bahwa salat pun bisa ditunaikan berjamaah. Baik itu di masjid ataupun di luar masjid. Sekarang persoalannya, pelan-pelan, kenapa kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berijtihad untuk menjadikan salatnya kemudian ke masjid, mengambil dari ketentuan Nabi SAW, ini bukan pendapat Umar. Karena Nabi pun sebelumnya pernah mencontohkan di masjid. Cuma karena khawatir tadi menjadi wajib, dialihkan kemudian ke rumah oleh beliau di sisa waktu sholatnya. Maka ditangkap kalimat ini oleh Umar bin Khattab. Di sini diantara kejeniusan Umar bin Khattab. Kata beliau, ini sesungguhnya yang paling utama itu ditunaikan berjamaah. Di masjid pahalanya lebih banyak. Cuma ilat itu penyebab hukum. Ilat hukumnya kenapa Nabi ke rumah bukan karena ingin meninggalkan berjamaahnya, karena takut menjadi wajib. Tapi keutamaan berjamaahnya tetap ada. Dan disepakati oleh para sahabat pada saat itu. Maka ketika Umar ke masjid, kelihatan ada orang-orang berjamaah tapi misah-misah. Ada yang sisi kanan, ada sisi kiri, ada yang ke belakang. Maka disatukanlah kemudian oleh Umar bin Khattab, mengambil kesimpulan dari sunnah Nabi tadi, lalu dipraktekkan pada saat itu. Dan sahabat tidak ada satupun yang mengingkari. Umar paling tahu tentang Nabi dibandingkan dengan kita. Uthman paling dekat dengan Nabi dibandingkan dengan kita. Menikahi dua putrinya. Dijamin masuk surga oleh Nabi. Ali menikahi putri yang sangat disayangi, Fatimah Az-Zahra. Umar anaknya dinikahi oleh Nabi. Antum tidak menikah dengan putri Nabi. Ya kan? Tidak lebih dekat dengan Nabi. Bagaimana bisa memahami hadis lebih daripada Umar? Dari situ kemudian para ulama sepakat sampai di Madinah. Sampai hari ini tarawihnya berjamaah. Sampai kemudian di Mekah juga tarawihnya berjamaah. Jadi kalau antum pahami itu salah tidak sesuai Nabi, berarti yang di Mekah salah semua. Yang di Madinah salah semua. Sedangkan orang Madinah lebih tahu dengan keadaan Nabi sampai hari ini dibandingkan dengan kita. Jelas ya? Di sini ada kebolehan dalil menunaikan sholat berjamaah di masjid untuk tarawih, tapi juga tidak melarang kalau ingin mengerjakan sendirian. Itu kesimpulannya. Yang salah, yang tidak sholat, itu. Baik. Ini belum selesai yang kedua. Yang kedua tentang sholat sunnah. Bagaimana memahami kalimat Nabi, sholat sunnah terbaik itu ditunaikan di masjid. Di rumah. Tunaikan di rumah. Ini dalil yang terpisah. Di hadis Muslim, hadis 157. Nabi mengatakan afdalun nawafil fi buyutikum, salat terbaik itu di rumah-rumah kalian yang sunnah. Malam takunil faraid, sepanjang bukan yang fardu. Jadi yang fardu paling bagus tunaikan di masjid, yang sunnah-sunnah di rumah. Itu sunnah secara umum, tapi hadisnya belum selesai. Ujung keterangannya wa baiti huna, sedangkan rumahku di sini. Bagaimana cara menafsirkan hadis ini? Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, beliau sampaikan
Kalimat Nabi wa baiti huna, rumahku di sini, yadullu ala anna, ini menunjukkan bahwa sesungguhnya idza kana baitul muslim qariban minal masjid, jika rumah seorang muslim yang akan salat itu dekat dengan masjid. Di mana rumah Nabi? Di masjid. Rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat sunah di situ, begitu Bilal qamat beliau keluar karena rumahnya dekat dengan masjid. Jadi hadis ini dipahami kalau rumah Anda dekat dengan masjid, silakan tunaikan salat sunnahnya di rumah supaya tempat sujudnya semakin lebih banyak lagi. Tapi kalau rumah antum di Banjarbaru, ada kajian di sini subuh, salat sunnahnya di sana, nyampe sini kapan? Itu yang agak susah gitu kan. Apalagi saya mau ke sini kajian, salat sunnahnya di sana dulu, nyampe ke sini ya kesiangan. Enggak nyambung gitu kan. Nah, di sini yang disebut dengan illat dalam hukum fikih. Sebab fikihnya apa? Dari illat itu baru dipahami. Di membaca hadis itu tidak harus langsung dibaca terjemahannya, tapi ada turunan-turunan ilmunya. Apalagi kalau sudah bicara illat, apa babi hukumnya? Haram. Haram mutlak, kecuali dalam kondisi darurat. Mutlak haramnya, tapi kalau Anda misalnya sedang ke tempat yang terasing, di hutan, tidak ada makanan-makanan seperti ayam, yang ada cuma babi. Kalau Anda tidak makan itu, Anda bisa meninggal. Maka apa hukumnya makan babi? Tidak bisa juga, babi besar begitu. Halal daging babinya sebagian diambil, dimasak, kan baru Anda ambil untuk sekedar menutup rasa lapar, bukan mengenyangkan. Tapi kalau Anda sudah keluar dari situ menemukan ayam, maka babi tidak boleh dimakan lagi. Tidak boleh. Nah, sekarang saya mau tunjukkan sedikit tentang hukum illat. Apa hukumnya makan ayam? Boleh, halal. Belum tentu. Kalau ayam itu matinya tidak disembelih, maka haram dia. Jatuh misalkan ayam, atau tiba-tiba dipukul mati, digoreng, enggak boleh dimakan. Kecuali kalau ayamnya disembelih dulu. Nah, baru kalau disembelih dulu apa hukumnya? Belum tentu. Kalau disembelihnya tidak mengucapkan kalimat Allah. Bismillah ya Allahu Akbar. Kan? Ibnu Majah nomor hadis 3221. Jadi kalau disembelihnya tidak menggunakan nama Allah, haram juga. Makanya kalimat-kalimat itu enggak sembarangan. Kalimat itu bisa menghadirkan hukum. Makanan halal karena kalimat. Nikah halal karena kalimat. Antum masuk Islam karena kalimat. Makanya ketika antum mengucapkan kalimat yang salah, akidah bisa salah. Misal, di kepercayaan yang lain, bukannya ada di Indonesia ya. Misal, ada perayaan namanya perayaan nakal misalkan. Antum katakan selamat nakal. Itu bukan di Indonesia ya, di tempat yang lain. Antum ucapkan, itu gak bisa karena itu kalimat. Kalimat, makanya keluar fatwa. Bahkan sebelum MUI mengeluarkan fatwa, kita tetap toleransi dengan saudara-saudari kita. Tidak boleh kita mengganggu kalau sedang ibadah. Tapi toleransi itu tidak harus menjadikan semua yang dikenakan diikuti, tidak. Itu toleransi tingkat tinggi. La ikraha fiddin, Quran surah kedua ayat 256, posisi paling kiri sebelah bawah. Jangan maksa orang dalam agama. Jadi enggak boleh. Misal kemarin ada ya tetangga Anda misalnya Kristen sedang di gereja ibadah, enggak boleh di-sweeping ke gereja, hentikan ibadah itu enggak boleh, itu dosa. Melanggar ketentuan Quran. Lakum dinukum waliyadin, silakan bebas. Anda ibadah terserah Anda. Saya ibadah, kita berdakwah saja dalam kebaikan. Enggak boleh paksa. Tapi juga jangan ikut-ikutan untuk dikenakan hal-hal yang melekat pada ketentuannya, termasuk mengucapkan kalimatnya. Itu sudah keluar fatwa. Dulu, Kyai Haji Muhammad Hashim bin Ash'ari, Khadratul Syekh, pendiri Nahdlatul Ulama, tanggal 31 Januari 1926, menulis 19 kitab. Kitab keduanya Risalah Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Silakan dilihat di halaman ke-14, paragraf yang pertama, baris keempat sampai baris ketujuh, posisinya paling kanan sebelah atas. Itu sudah keluar fatwa. Wa qala fil anwari, dan dikatakan dalam kitab Al-Anwar, wa yaqta'u bi takfiri, cukup seorang dianggap ingkar. Siapa orang ini? Wa kullu fa'ilin fi'lan, setiap orang yang melakukan perbuatan yang nyata-nyata, la yasduru illa bin kafir, tidak bersumber kecuali dari orang yang non-muslim. Kemudian ikut-ikutan kasujudi lis salib, seperti ikut kepada salib ibadah maksudnya. Awil nar, atau menyembah api. Awil masyi ilal kanais, atau sengaja ikut beriringan ke tempat ibadah, ke gereja misalnya. Ya, itu contoh saja. Bizadani dihi, atau mengenakan atributnya. Oleh beliau dihukumi ingkar, bagian dari tasyabuh. Gak boleh. Jelas ya? Baik, jadi hukum itu bergantung dengan illatnya. Tadi ayam itu gak boleh dimakan, walaupun disembeli kecuali menyebut nama Allah. Nah, kecuali kalau disembeli, kemudian mengucapkan Bismillah ya Allahu Akbar. Baru hukumnya? Belum tentu, kalau yang disembeli ayam tetangga, itu ilat namanya. Ya, jadi maksud saya, kalau baca hadis, dilihat dulu ya konteks ilmunya. Ustaz, lebih utama mana antara ibu dan teman yang saleh? Masya Allah, kenapa Anda tidak menjadikan ibu Anda sebagai teman yang saleh dalam kehidupan? Ibu jelas lebih utama.
Bahkan ibu dibandingkan dengan ayah pun ibu disebutkan 3 kali. Bahkan dalam Al-Quran setelah mengatakan sembah Allah, berbakti pada orang tua, ibu yang disebutkan pertama kali. Quran surah ke 31 ayat ke-14, posisi paling kiri sebelah atas. Quran surah ke 46 ayat ke-15, posisi paling kiri sebelah atas. Saya mau tunjukkan bagaimana di Quran surah ke-31 ayat ke-14, ibu orang tua yang beda agama saja tetap ada penghormatan di Quran dan dimintakan untuk mengajak pada kebaikan. Lihat kalimatnya. Wassaynal insana biwalidayhi. Dan kami wasiatkan kepada setiap manusia untuk berbakti pada kedua orang tuanya. Setelah itu ibu disebutkan. Hamadathu ummu. Kalau kamu sedang merasa capek, punya masalah dengan orang tuamu, coba bayangkan bagaimana susahnya orang tua itu merawat kamu. Minimal ibu kamu aja. Bawa-bawa kamu itu 9 bulan mengandung. Hamadathu ummu wahdan ala wahdin. Ibumu bersabar kepada kamu dalam 9 bulan. Kamu tidak bisa bersabar dalam 9 menit. Kamu siapa? Dibawa-bawa itu kemana-mana. Sampai kalau di Quran surah ke-46 ayat 15 itu, posisi paling kiri sebelah atas, itu bahasanya bukan wahnan lagi, kurhan. Kadang-kadang lelahnya tak tertahankan. Luar biasa. Di tafsir di Quran surah ke-7 ayat 189. Falamma athqalat, maka tatkala semakin sulit, berat miling kanan susah, kiri susah. Allahu Akbar. Bahkan saat lahir masih diberikan ASI juga. Kadang-kadang diajak ke pesta gitu kan, ada haflah, ada zafaf. Begitu undangan mecahin gelas, ditahan-tahan malunya. Saat sakit parah luar biasa, minta ke dokter, ya Allah, dokter tolong yang terbaik. Kalau perlu ya Allah ambil nyawa saya, kalau perlu. Itu kalimat-kalimat itu keluar. Tiba-tiba setelah dewasa, cuma 9 menit tidak bisa bertahan dalam sabar berbakti pada orang tua. Coba. Wa fisaluhu fi 'amaini an ishkurli, itu bagian dari syukur kepadaku, wa li walidayya ilayyal masir. Ayat 15 ini yang indah. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Tapi jika ibunda kamu atau ayahanda kamu beda keyakinan denganmu, kemudian memaksa engkau untuk beribadah menurut kepercayaannya, jangan ditaati. Tolak dengan cara yang lembut. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tapi jangan sampai perbedaan keyakinan itu menjadikan kamu berbuat buruk pada orang tua. Tetap temani dia. Bahasanya sahib dari kata sahabat. Sahib itu sesuatu yang lekat. Zamannya ashab. Ada orang yang lekat dengan surga tak terpisahkan. Ashabul jannah. Ada orang yang lekat dengan neraka tak terpisahkan. Ashabun nar. Makanya disebut dengan sahabat. Lekat. Lekat itu sekalipun fisiknya tidak berada bersama-sama. Tapi Masya Allah tetap mendoakan dalam kebaikan. Orang tua yang berbeda agama saja kata Quran. Tetap pergauli dengan kebaikan dalam urusan dunianya. Doakan dia. Tingkatnya tinggi. Karena itu masih ada kewajiban bagi kita untuk berdakwah dengan kelembutan. Silakan di Quran surah ke 16 ayat 125. Ud'u ila sabila rabbika bil hikmah. Ajak yang belum paham dengan jalan kepada dengan hukum Allah itu ke jalannya dengan hikmah. Ya, jangan dengan kalimat yang tidak menyenangkan, ajak dulu dengan hikmah doakan, lembutkan. Saya sarankan kalau ada orang-orang keras, susah diberikan peringatan, jangan dilawan dengan kekerasan lagi, salah itu. Dengan doa dulu, Pak. Saya beri contoh Musa, Nabi Musa alaihissalam dengan Fir'aun. Fir'aun misalnya, kenal Fir'aun? Alhamdulillah. Kalau antum kenal saya bingung ini. Antum kenal di mana gitu ya? Fir'aun itu makhluk manusia, bukan hanya luar biasa bengis ya, tapi menyebalkan. Kalimat-kalimatnya tajam, kadang-kadang melahirkan eksekusi, tidak langsung negosiasi, eksekusi langsung. Itu rambutnya gak enak dilihat tuh. Tolong pisahkan kepala dari badannya. Bukan nyuruh nyukur. Makanya Nabi Musa AS ketika berdakwah kepada Fir'aun ini, itu memohon kepada Allah supaya hatinya diberikan kelapangan. Kalau hatinya sudah lapang, luas, jadi cacian-cacian itu gak cepat tersinggung nanti. Tidak cepat tersinggung. Bayangkan kalau Nabi tersinggung, cuman mengangkat tangan berdoa, ya Allah ini manusia menjengkelkan sekali, wafatkan saat ini. Meninggal ya. Dikabulkan. Cuman hikmah dakwah dari peristiwa itu gak ada untuk kita. Maka ketika sebelum datang kepada Fir'aun, beliau berdoa. Qala rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlal 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Itu rumusnya. Rabbi syrahli sadri. Ya Allah lapangkan hati saya. Supaya kalau mendengar kalimat-kalimat yang tidak nyaman, saya bisa tahan. Orang tua misalnya, antum mulai ngajak pada kebaikan. Pa, ayo sholat. Itu kan. Ah, kamu ngajak-ngajak sholat. Itu kan. Udah nanti aja lah. Papa juga tahu lebih duluan daripada kamu. Sabar. Ayo, Pak, kan tidak harus seperti itu. Papa kok gitu amat? Si amat aja enggak gitu, ya kan?
Itu kan si Ahmad, bukan papa. Mana rame gitu kan. Pelan-pelan doa lagi, pelan-pelan doa lagi. Jadi kalau sudah dilembutkan hatinya oleh Allah, itu mudah kalimat-kalimat masuk. Saya pernah satu kali ada seorang yang datang, berubah, sibuk luar biasa, punya jabatan di pekerjaannya. Masya Allah. Begitu berubah, orang tuanya marah. Karena dia merasa dunianya tertinggalkan. Padahal bukan tertinggalkan, menyesuaikan dunia untuk kepentingan akhiratnya. Dikerjakan juga tugasnya. Siapa yang membuat kamu berubah? Kalau kamu tidak mampu menyelesaikan, papa yang turun tangan. Sampaikan. Waduh, saya pikir, itu baru tangannya, belum kalau turun kaki, macam-macam, dan sebagainya. Nah, itu punya posisi juga. Ini pasukan luar biasa lah, gak boleh saya sebutkan ya. Apa yang terjadi, saya nasihatkan. Doalah kepada Allah. Minta kebaikan. Minta melembutkan hatinya. Pasti akan diberikan jalan. Dan ini poinnya. Tetap berbakti kamu pada orang tua. Seperti sahabat dulu pernah mengalami peristiwa itu. Jadi setiap keperluan ada apa-apa, berikan, berikan, berikan. Ketika nasihat itu sampai, nilai Quran diberikan, qadar Allah, ternyata ujian itu datang. Ibunya sakit, Pak. Begitu sakit, di sini dilakukan. Dari rumah sakit terbaik. Dimaksimalkan perawatannya. Dalam setiap pekerjaan yang luar biasa padatnya, itu masih nengok ke situ, dilihat lagi, dicari dokternya, dipastikan begini, sampai ibunya menangis bertanya, siapa yang menyuruh kamu seperti ini? Dari mana kamu begitu? Inilah hasil belajar saya selama ini, Ma. Emang diajarkan begini. Saya diajarkan seperti ini. Sampai ibunya menangis, ayahnya lihat, ayahnya berubah, ibunya berubah, istrinya berubah, anak-anaknya berubah. Akhirnya datanglah satu keluarga besar. Kita sama-sama ketemu, bapaknya minta maaf, ibunya minta maaf, bahkan kita beribadah bersama-sama dalam kebaikan sampai ke Mekahnya. Itu cukup menarik gitu kan. Jadi kalau Anda bertanya lebih baik mana ibu dengan teman yang saleh, sebetulnya pertanyaan itu tidak perlu muncul. Anda punya tugas menjadikan ibu Anda saleh dan mempertahankan pertemanan dengan teman saleh Anda. Dan teman Anda yang saleh akan mengajak Anda untuk berbakti kepada orang tua. Itu poinnya. Jelas? Bagaimana sikap kita sebagai muslim dengan kejadian yang menimpa saudara kita muslim yang ada di Aleppo? Contoh paling jauh, contoh paling dekat yang ada di Pidi, yang ada di Bima, yang ada di sekitaran Anda sekalian. Taib, kita ambil dulu untuk kejadian Aleppo, Quran surah ke 4, An-Nisa ayat 75, posisi paling kiri sebelah atas. Itu saya kadang suka tidak kuat ya dengan ayat-ayat ini itu. Ya, dalam beberapa hal dosanya luar biasa kalau ada kewajiban di ayat ini kemudian tidak dilakukan bagi orang-orang yang punya kemampuan. Perhatikan kalimatnya. Fama lakum la tuqatiluna fi sabilillah. Kenapa kalian enggak berjuang di jalan Allah? Tidak berjuang di jalan Allah. Lihat kalimatnya. Fama lakum la tuqatiluna fi sabilillah wal mustad'afina min rijalikum. Sedangkan orang-orang lemah yang sudah enggak bisa bergerak dari kalangan lelaki. Masya Allah. Kemudian ada kalangan perempuan, wanisa, wal wildanil ladzina yaquluna rabbana akhrijna min hadhihi alqaryati dhalimi ahliha. Dan dari anak-anak kecil yang teriak-teriak, ada orang sepuh, perempuan dan anak-anak kecil teriak-teriak, rabbana akhrijna min hadhihi alqaryati dhalimi ahliha. Ya Allah, tolong keluarkan kami dari tempat ini ya Allah, yang penguasanya zalim, kami dizalimi ya Allah. Mereka teriak gitu. Minta. Bukankah di Aleppo perempuannya teriak? Sepunya teriak, anak kecil teriak. Mereka minta dan ayat itu persis diperlihatkan pada kita. Masya Allah. Waj'al lana min ladunka waliyya waj'al lana min ladunka nasira. Ya Allah mohon, kami sudah tidak punya harapan pada manusia. Kami minta kepadamu saja ya Allah. Berikan pertolongan kepada kami ya Allah. Berikan perwalian kepada kami ya Allah. Itu minta orang-orang seperti itu. Apa respon kita dalam suasana seperti itu? Maka itu mutlak. Daerah terdekat yang memang tahu dengan situasi itu dititipkan oleh Allah kehidupan. Awas kehidupan, masih ada hidup tuh. Ya, kapan aja bisa meninggal. Dan kekuasaan, jika dia punya kuasa maka dia harus menggunakan kuasanya untuk menghentikan itu. Bisa dengan lobby diplomasi, kan? Bisa dengan pengerahan kekuatan yang menghambat dan sebagainya. Anda yang keluar dari wilayah itu cukup jauh, tidak perlu terjun ke dalamnya. Cukup Anda berikan potensi yang lain untuk berjihad di dalamnya. Apa itu? Gunakan dengan hartanya kalau dititipkan kelebihan harta. Quran surah kedua ayat 261 sampai dengan 263 nya itu posisi paling kiri di tengah sampai ke bawah. Awas masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Kalimat An-Nisa fi sabilillah, kalimat di sini dengan harta fi sabilillah. Perumpamaan orang yang berjuang dengan hartanya di jalan Allah. Anda punya kelebihan? Sampaikan. Tolong pandai-pandai melihat ya. Tapi kalau harta tidak ada, kekuatan belum ada, minimal dengan doa. Doa. Seperti zaman Nabi pernah menyampaikannya. Quran surah ketiga ayat 128 sampai 129. Maka hadirkan, kita boleh pakai kunut nazilah,
Subuhnya kita kunut, maghribnya kunut, isyanya kunut, minimal berdoa. Antum tenaga enggak ada gitu kan? Harta enggak ada, doa juga enggak, malah saling mencela gitu kan? Yang diinginkan apa? Jadi sikap kita coba perbanyak kebaikan-kebaikan yang dengan itu insya Allah melahirkan pahala. Tolong pandai-pandai ya pesan saya, tolong pandai-pandai melihat titipan apa yang dititipkan oleh Allah kepada kita untuk dimaksimalkan jadi ibadah. Misal Allah titipkan harta gitu kan? Harta itu fungsinya bukan untuk dipamerkan. Kalau ingin cuma ingin pamer, maaf antum ketinggalan. Dulu sudah ada yang paling banyak hartanya, namanya Qarun. Sampai disebut di Quran. Ya. Quran surah ke-28 ayat 76 sampai 79. Posisi paling kiri itu sebelah bawah. Sampai naik ke atas sedikit ke kanan. Perhatikan kalimatnya. Inna Qaruna kana min qaumi Musa. Qarun itu termasuk kaumnya Musa. Tabagha 'alaihim, cuman menyimpang. Apa yang digunakan penyimpangannya? Wa inna mafatihahu latanu'u bil usbah. Dia dititipkan harta benda yang banyak, yang kunci-kunci brankasnya saja itu tidak sanggup dipikul oleh orang terkuat di zamannya. Diinformasi saja, kalau Qarun mau kemana-mana, itu di belakangnya ada bodyguard yang hanya membawa kuncinya aja, kunci brankasnya. Di ayat 79-nya, fakharaja 'ala qaumihi fi zinati, setiap keluar pada kaumnya itu selalu tampil berjuis, perlenteng. Dari atas ke bawah itu luar biasa, mahal-mahal. Bukan cuma pakaiannya, di belakang bodyguardnya cuma untuk nunjukin, ngangkat kunci brankasnya aja begini, gak kuat tuh berapa orang. Antum kalau punya brankas, kuncinya itu dipamerkan atau disembunyikan? Sembunyikan. Gak mungkin dipamerkan, baru beli brankas satu difoto begini, ceklik kunci brankas saya. Cari masalah itu. Cari masalah, Qarun gak? Nih saya. Cukup banyak hartanya, kuncinya gak keangkat. Kalau mau ngambil, ngambil aja, kuncinya aja begini. Itu Qarun untuk kemana-mana, sombong. Kaya, sombong. Jadi kalau ada orang sekarang kaya, kemudian sombong, itu ketinggalan. Bukan cuma kesiangan, kemalaman, kesorean, kepagian, dan keterlaluan karena kekayaan dia tidak sekaya Qarun. Dan hancur juga. Makanya baca ayat 77-78-nya. وَبْتَغِي فِي مَا أَتَكَ اللَّهُ دَارَ الْأَخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Ya, gunakan titipan harta Anda itu untuk sebagai niaga berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maaf, barangkali yang lain sudah tahajud. Ya, sudah puasa saking enggak adanya itu kan. Antum barangkali belum konsisten puasa sunnah, tahajud belum, dititipkan harta supaya bersaing dengan yang lain. Itu caranya. Ya, yang baru puasa Senin juga jangan dulu bangga, yang lain sudah dengan Kamis. Yang baru Senin Kamis jangan dulu senang, yang lain sudah ayyamul bidh. Yang sudah ayyamul bidh jangan dulu bangga, yang lain sudah puasa Daud. Baik. Dan yang mau lebih itu jangan ngarang, dia puasa Daud, saya puasa Sulaiman. Enggak ada. Bagaimana menguatkan sikap muraqabah? Bagaimana cara berdakwah antar pemuda yang hendak yang berbeda lingkungannya dengan menggunakan sesuai akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Baik, menguatkan sifat muraqabah. Pertama, apa itu muraqabah? Muraqabah itu artinya kedekatan yang melekat, tapi ada unsur pengawasan. Nah, Quran surah pertama Al-Fatihah ayat pertama, dan ada 70 hadis di sini. Kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ba di situ itu ada 14 makna dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Huruf ba-nya ada 14 makna di situ. Di antara makna pertama disebut muraqabah wal musahabah. Ba yang menunjukkan kedekatan sekaligus pengawasan. Jadi kalau Anda menyebut misal, perhatikan ya, saya mau minum misal. Sebelum minum Anda ucapkan Bismillah. Ba Bismillah. Ketika Anda ucapkan kalimat Bismillah menggunakan huruf ba, itu bukan berarti semata dengan nama Allah, bukan. Tapi ba di situ berperan muraqabah wal musahabah. Anda minum ini seperti seakan-akan dilihat oleh Allah dan dipersaksikan dan diawasi. Bagaimana cara merasakan itu? Ditafsir di hadis Muslim nomor hadis ke-8, di Al-Arba'in nomor hadis yang kedua disebut dengan hadis Jibril. Perbuatannya disebut dengan ihsan. Saya bacakan hadisnya. Ketika malaikat Jibril bertanya pada Rasulullah, "Mal ihsan?" Kata Nabi, "An ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka." Engkau menyembah Allah, menjadikan semua aktivitas sebagai ibadah karena Allah, seakan-akan engkau merasa bersamanya. Tapi kalau tak mampu melihatnya, rasakan Allah sedang mengawasi. Perhatikan. Orang yang minum merasa dilihat Allah, diawasi, itu bisa mustahil bisa menyentuh minuman yang tidak disukai oleh Allah. Dikata Nabi, rasakan ketika akan minum, Allah melihat Anda.
Di mustahil ada orang akan minum, minum minuman yang tidak disukai Allah, mustahil. Antum sedang di kantor, di ruangan sendirian. Tiba-tiba ada proyek yang tidak jelas datang. Antum merasa sendirian, ditutup di satu ruangan, kan? Tidak ada yang lihat dan sebagainya. Nah, ba muraqabah, rasakan sekalipun sendirian, tidak ada yang akan luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Begitu akan tanda tangan, rasakan Allah sedang menatap antum. Kalau masih godaannya kuat di situ, yang kedua kata para ulama, mengambil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, ingatkan dengan kematian. Kematian. Dirasakan begitu akan tanda tangan proyek yang tidak jelas itu, rasakan seketika mungkin Anda meninggal pada saat itu. Anda meninggal. Nah, itu akan lebih menjaga kita. Makanya kata para ulama, kalau Anda ingin selalu baik dalam aktivitas dan terbebas dari maksiat, ketika terfikir berbuat salah, bayangkan seketika akan meninggal. Itu akan cepat terjaga kita. Termasuk dalam ibadah, saat sholat. Kalau ingin bertambah kehusyuan, salah satu rumus Qur'annya, rasakan diawasi oleh Allah, dan ketika sholat itu mungkin jadi sholat terakhir. Itu ada rumusnya di Qur'an, surah kedua Al-Baqarah, ayat 45-46. Ya wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyi'in. Salat itu tidak mudah dikerjakan kecuali bagi orang khusyuk. Siapa orang khusyuk ini? Ayat 46 ya. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqa rabbihim. Yaitu orang-orang yang merasa akan berjumpa dengan Allah, diawasi. Makanya maaf Bapak Ibu ya, teman-teman, dimaaf sekali. Orang khusyuk yang merasa akan berjumpa dengan Allah dengan yang tidak khusyuk itu akan beda. Saya beri contoh beginilah. Ada undangan sekarang 2:30, nanti jam 5 itu ada undangan dari Pak Gubernur ya Kalimantan Selatan, kita dijamu untuk makan sore sebelum malam jam 5 gitu kan. Insyaallah sekarang ini tinggal waktunya 2:30 lagi. Baik, kalau nanti antum ikut dengan kami bergabung, kira-kira mau pakai pakaian seperti ini atau perbaiki? Perbaiki penampilan? Cuci muka dulu enggak? Enggak, ini cuma contoh aja, bukan betulan, bukan cuma contoh aja, gitu kan? Ada undangan jam 5 sebentar lagi, misal contoh seperti itu, kita diundang untuk makan bersama-sama. Baik, kita perbaiki penampilan, makan cuci muka dulu macam-macam, masya Allah. Antum diundang saja oleh manusia yang belum tentu memenuhi kebutuhan kita, itu bisa mengganti pakaian terbaik. Undangan pesta, kenakan pakaian terbaik yang mengundang manusia, dan belum tentu tiap hari. Kenapa saat Allah mengundang kita, dan 5 kali dalam sehari, bahkan menyampaikan, perlu apa saya berikan, mencukupi kebutuhan, memaafkan kalau salah, mengampuni kalau berbuat dosa. Seharusnya penampilan kita bisa lebih baik. Makanya orang khusyuk itu di Quran surah ke-7 ayat 31, pakaiannya aja beda. Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Hei anak cucu Adam, kenakan pakaian terbaik Bu, setiap ada panggilan dari masjid. Kelihatan lain Pak pakaiannya itu. Bu, lain. Sekarang hari apa? Halo? Selasa. 2 hari kemarin hari apa? Ya, hari Ahad. Ada yang menyebut Minggu, ya kan? Atau di hari yang lainnya. Saya enggak mau spesifikkan ya. Antum perhatikan aja. Orang mau musyrik saja, pakaiannya bagus-bagus. Ada yang pakai dasi, pakai jas, perempuannya pakai kebaya gitu kan. Kemudian anaknya dibawa, dikepang, dikasih hadiah. Jadi mereka mau salah ibadah aja pakaiannya bagus-bagus. Kenapa antum yang mau menghadap Allah dengan hidayah yang telah melekat pada dirinya, persiapan begitu-begitu saja. Jadi itu akan berdampak. Kalau tidak percaya silakan. Begitu sholat asar atau nanti maghrib, antum persiapan pakaian yang terbaiknya. Kenakan wangi terbaik, wangi yang terbaik untuk laki-lakinya. Safnya dilakukan dengan baik. Demi Allah saya katakan, itu indah. Nyaman gati itu. Setelah itu sempurnakan wudu, Quran surah ke-5 ayat ke-6, posisi paling kiri sebelah atas. Ketemu manusia cuci muka, mandi, ketemu Allah masa kita tidak penampilan baik? Wudu sempurna. Kenapa? Ini rahasianya. Wa annahum ilaihi raji'un. Ini sudah agak mau ke sore nih. Kalau mendengar kalimat raji'un, 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 yang terbayang apa? Inna lillahi wa inna ilaihi. Rasakan kenapa mesti berpenampilan baik? Maaf, karena mungkin itu jadi sholat terakhir kita. Makanya kalau sholat ingin khusyuk, begitu mau sholat, tolong rasakan. Mungkin ini sholat terakhir kita. Makanya kan panggilannya panggilan dari Allah. Panggilan sholat itu, lewat lisan muadzin itu. Maaf ya, Bapak Andi. Ada Pak Andi di sini? Tidak ada, baik. Pak Andi dipanggil Allah, apa artinya? Nah kita sehari 5 kali dipanggil Allah. Dan kita yakin kita akan meninggal. Ada yang tidak akan meninggal di sini? Boleh angkat tangan? Yakin meninggal? Kapan? Bisa hari ini? Antum kalau tahu kapan saja bisa meninggal, kenapa masih main-main juga dalam urusan akhirat? Harusnya siap-siap.
Mata lihat yang salah palingkan. Bagaimana kalau melihat yang jelek begitu meninggal? Ikut taklim tiap hari, masya Allah. Salatnya luar biasa, puasa sunnah dikerjakan. Meninggal ketika melihat sesuatu aurat yang terbuka. Cuman 2 detik meninggal. Dan diungkap di akhirat. Si fulan meninggal ketika melihat maksiat. Allahu Akbar. Atau mau katakan apa? Dalam salat itu kenapa kenakan pakaian terbaik, wudu dengan sempurna? Karena boleh jadi itu menjadi salat bagian terakhir kita. Mungkin ketika sujud wafat kita. Masya Allah, dalam keadaan berwudu mengenakan pakaian paling halal dan paling indah. Di Qatar pernah begitu, Pak. Di Qatar. Ada perempuan mau menikah, maghrib sudah disiapkan, sudah salat maghrib, tiba-tiba menjelang isya ibunya datang. Hei, mana ya? Katanya, ya anakku. Tamu sudah menunggu, keluar. Tiba-tiba begitu mau keluar, adzan berkumandang. Ya amati hanal waqt ma. Adzan sudah tiba, katanya panggilan Allah. Dan nanti akhirha, akhirkan aja. Kan itu bisa diakhirkan. Anak ini tetap ingin menunaikan salat. Izinini, tolong izinkan saya ingin salat dulu, katanya. Kata ibunya, ya kalau kamu salat, itu mikap kamu luntur lagi. Kata anaknya, tetap saya ingin salat dulu. Ibunya marah keluar. Sambil dia nutup pintu mengatakan, kamu tidak taat dengan mama. Dia keluar. Anaknya kemudian berwudu, make upnya luntur lagi dari situ, kemudian dia sholat, masya Allah, khusyuk sholatnya dari mulai takbir, ruku, kemudian sujud. Saat sujud itulah lama sejak saking khusyuknya, nggak bangun lagi, Pak, meninggal dalam sujudnya. Manusia menginginkan beliau jadi pengantin dunia, Allah menginginkan dia jadi bidadari akhirat. Manusia menginginkan dia dengan make up dunia, kata Allah lunturkan make up akhirat itu wudu, lunturkan. Dan wafat dalam keadaan sujud menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan pakaian terbaiknya. Masya Allah. Meninggal dalam keadaan sujud. Antum mau begitu meninggal dalam keadaan sujud? Nanti asar ya sebentar lagi tuh. Ada waktu. Tapi kan gak bisa menjamin juga cita-cita asar. Wafatnya malam bisa terjadi. Kita gak bisa milih gitu kan. Maka dari itu kalau ingin merasakan muraqabah nikmatnya berada dengan kedekatan Allah subhanahu wa ta'ala. Tingkatkan ketakwaan. Jauhi maksiat. Rasakan selalu dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang paling indah. Cara berdakwah lakukan dengan hikmah dulu yang baik. Ya, Quran surah ke-16 ayat 125. Ya. Ud'u ila sabila rabbika bil hikmah. Ajak ke jalan Tuhanmu siapapun, termasuk yang tadi berbeda. Di lingkungan itu memang harus ada perbedaan, kalau sama semua repot. Bahkan Allah menciptakan kita pun berbeda. Kalau sama semua bagaimana membedakannya? Ya. Jadi perbedaan itu ada yang melahirkan kebaikan-kebaikan disebut dengan ikhtilaf. Kalau perbedaan yang melahirkan tindakan buruk disebut dengan khilaf. Makanya ketika ada orang berbuat salah, dia minta maaf mengatakan, afwan saya khilaf. Tidak ada yang mengatakan, afwan saya ikhtilaf. Di ikhtilaf itu perbedaan yang melahirkan keindahan. Ya. Itu ada di Quran misalnya, Quran surah ke-30, dari ayat 19, ayat 20, ayat 21. Wa min ayatihi ikhtilafu alwanikum, dan di antara tanda-tanda yang mendekatkan dengan Allah, perbedaan warna kulit. Itu jadi hikmah itu. Bahkan orang tua kita pun berbeda. Kalau orang tua kita sama, enggak akan ada kita. Allah menciptakan Adam dengan Hawa, bukan Adam dengan Doni. Ya, bukan Hawa dengan Siti gitu. Adam dengan Hawa lahirlah kita sekarang disebut Bani Adam, disebutkan 7 kali dalam Al-Qur'an. Jadi ada perbedaan yang melahirkan harmoni dalam kehidupan, itu ujian bagi kita. Jadi kalau ada perbedaan ini dilihatnya dari mana? Nah, ini yang dilihat pertama kali hikmah. Hikmah itu punya 2 arti. 1 Al-isabatu fil aqwal wal af'al wa wad'u kulli syai'in fi makanih. Kesesuaian antara perkataan dengan perbuatan dan menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Dengan bijak maksudnya. Antum cek dulu, ini kalau dia berbeda kurang baik, berbedanya karena kenapa? Karena kurang ilmu atau karena ego? Kalau kurang ilmu, berarti masuknya lewat pengetahuan, jangan dimusuhi. Orang yang belum tahu itu diberitahu, bukan dimusuhi. Salah. Orang yang belum tahu dipahamkan. Bukan dicela, keliru. Tuh ada sab, mau merapikan. Tiba-tiba masih gak mau lurus begini kan. Baik, dirapatkan, geser lagi. Rapatkan, geser lagi, sampai ke tembok. Ada yang bosan, tiba-tiba diinjak jempolnya, blak gitu ya. Nah itu pernah kejadian begitu, itu bukan solusi. Ya. Dan pelan-pelan ngajaknya juga, kadang-kadang ada orang yang diajak pelan pun kadang belum mengerti juga. Karena memang belum paham, tingkat tinggi belum pemahamannya itu. Pak, ayo kita rapatkan, supaya setannya gak masuk di antara kita, Pak. Ngajak-ngajak saya, kamu siapa? Sudah lama di sini tahu, sudah 15 tahun saya di sini. Padahal masjidnya baru 10 tahun gitu kan. Kadang ada yang seperti itu tuh. Nah, pada yang seperti itu kita mesti bijak dengan sikap yang kedua, pelan-pelan. Kita doakan dulu.
bikin kegiatan sama-sama yang baik dulu, lalu kemudian bertaklim diundang guru yang bisa memahamkan di situ. Kalau sudah mengerti, insya Allah pelan-pelan akan jadi baik, akan jadi baik. Ya. Saya ke Lampung dulu dakwah ada 40 orang, sekarang alhamdulillah ada 2000 orang itu. Itu masya Allah kita berkumpul di sana. Kalau kami datang itu 18 majlis taklim semua berhenti berkumpul di tempat kita semua bareng-bareng kita mengaji. Dan masya Allah di situ ada NU-nya, ada Muhammadiyahnya, ada dewan dakwahnya, ada ikhwah dari semua masuk kumpul di situ. Kita semua bisa kok bareng-bareng di situ. Dengan apa? Manhaj namanya. Manhaj. Manhaj itu petunjuk yang diajarkan oleh Nabi dengan bingkai Al-Qur'an dan penjelasan Rasulullah namanya sunnah. Jadi kalau manhajnya masih sama, itu kita berjalan beriringan sekalipun dalam prakteknya mungkin beda, tapi frame-nya sama. Saya mau tunjukkan sebentar ya, kadang di sini suka ada yang lupa. Bismillah. Perhatikan sini sebentar, fokus sebentar, fokus. Ini Rasulullah SAW. Mendapat perintah dari Allah untuk mengajarkan umatnya. Quran surah kedua ayat 151, posisi paling kanan sebelah bawah. Apa yang diajarkan? Yatslu alaikum ayatina, mengajarkan ayat-ayat kami, Al-Quran. Orang yang belajar Al-Quran dampaknya ke hati, wa yuzakkikum, jiwanya pasti baik. Ingat, ingat ya, kalau antum ingin mengecek benar tidaknya belajar Al-Quran, ada enggak dampaknya ke hati? Kalau hatinya lebih baik, turun ke lisan perkataannya baik, ke mata pandangannya baik, berarti benar belajar Al-Qurannya. Zaman Nabi, orang keras belajar Al-Quran jadi lembut. Orang pecah belajar Al-Quran jadi menyatu. Dan sikapnya sangat santun. Bahkan Masya Allah jadi contoh di bidang peradabannya. Romawi kalah, Persia juga kalah. Muncul. Maaf, Quran dulu dengan sekarang sama tidak? Ada yang hilang? Satu huruf? Satu harakat? Tidak. Awas, antum katakan beda berarti salah itu. Ada keliru di situ. Nah kalau Qurannya sama, berarti harus menghasilkan hasil yang sama. Sama-sama baik. Jadi kalau ada orang sekarang misalnya belajar Al-Quran, dari lembut menjadi kasar, dari mengajak jadi mengejek, dari merangkul menjadi memukul, berarti ada yang salah dalam belajar Al-Qurannya. Ada yang keliru. Dari nyatu menjadi pecah, ada yang belum sempurna di situ. Bagaimana cara belajarnya? Ini, wa yu'allimukumul kitab, ditugaskan Nabi untuk menafsirkan isi Al-Quran, bukan kita untuk belajar sendiri. Maka disinilah kemudian Rasulullah SAW diajarkan, dimintakan, diperintahkan oleh Allah untuk mengajarkan isi Al-Quran, disebut dengan sunnah. Dari sini ada bahasa, ayo kita belajar Al-Quran dan sunnah. Sunnah itu petunjuk Nabi yang mengajarkan isi Al-Quran, karena enggak mungkin kita mendekat kepada Allah belajar Al-Quran tanpa petunjuk Nabi. Sampai Imam Muslim membuat bab khusus mengumpulkan hadis Nabi tentang fungsi yang kedua ini. Kalau antum punya kitab aslinya, Sahih Muslim, ada 9 jilid, tadi saya sampaikan di sesi pagi ya, di Universitas Muhammadiyah. Ada 9 jilid, buka jilid yang pertama, jilid 1, halaman 119, posisinya paling kiri sebelah atas, di bab yang kelima, ya, nomor hadis yang ke-15, terbitan Darul Hadis, cetakan tahun 2002. Di Indonesia kalau mau beli ada penyalurnya di PT Wadi Jalan Pramuka, harganya 450.000. Dulu saya beli di Kairo 26 Juli ya. Di belakang Husainiyah itu masih ada. Lihat judulnya. Babul Isnadi Minaddin. Bab Al Isnad Minaddin. Kita turunkan ini. Bab Al Isnad, belajar yang teruntut sanadnya. Sanad itu runtutan transmisi belajar guru-guru yang tersambung sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pembelajarannya disebut dengan isnad. Disebutkan oleh Imam Muslim minaddin termasuk bagian yang sama pentingnya dengan agama. Jadi kalau belajarnya salah, ini agamanya bisa ikut salah. Antum belajar salat caranya salah, maka bisa ikutan salah. Salatnya bisa salah, harus diulang. Contoh ya. Mohon maaf. Antum salat tidak sesuai dengan contoh-contoh yang Nabi SAW contohkan. Itu bisa bermasalah. Nah, saya beri contoh begini misal. Mau takbir ya. Takbir itu ketika Nabi SAW bertakbir mencontohkan. Hadis riwayat An-Nasai nomor hadis 886. Begitu tangan diangkat begini, kalimatnya fawadha'a, fawadha'a. Maka cepat letakkan. Yadakul yumna, tangan yang kanan, ke punggung yang kiri. Begini.
Redaksinya cepat, ketika diangkat begini cepat langsung letakkan. Baik. Itu satu contoh. Kalimatnya menggunakan fa, karena fa berarti tidak ada gerakan yang lain. Tidak ada jeda yang lain. Bahkan kami di rumah punya koleksi alhamdulillah 1235 kitab hadis. Itu saya cek dari yang paling sahih sampai yang paling palsu. Yang palsu aja tidak ada gerakan lain. Jadi pemalsu hadis pun tidak tertarik memalsukan hadis ini karena memang sudah jelas. Itu tandanya ketika ada satu dalil, satu contoh, ini menunjukkan bahwa semua umat Nabi Muhammad bisa melakukan hal yang sama. Begitu takbir, Allahu Akbar, simpan. Tiba-tiba sebagian dari umat Islam misal ada yang berpikir, ah, gak enak setiap hari saya kirim melulu, gak sopan, yang lain pakai kanan. Hari ini saya mau mulai beda sedikit, masukkan kanan duluan. Begitu takbir, Allah, kanannya masuk ke sini, tutup dengan kirinya. Jadi begitu takbir, Allah, tutup begini, angkat, kadang-kadang kakinya naik sedikit, itu kan? Nah itu, ya. Saya tidak bermaksud menyalahkan, tapi saya tidak menemukan urutan dalilnya sampai ke Nabi. Jangankan di kitab hadis sahih, di kitab hadis palsu pun enggak ada. Di pemalsu hadis pun tidak tertarik memalsukan hadis ini karena hadisnya sudah cukup jelas gitu. Ini bisa bermasalah. Yang ingin saya terangkan, ini yang harus antum ketahui. Semua pelajaran Nabi ini yang disebut dengan sunnah, belajar pakai sanad, itu disebut dengan manhaj namanya. Manhaj ini dibagi dua. Satu, ada yang berbentuk satu dalil, satu contoh. Seperti yang tadi. Yang kedua, ada yang berbentuk beragam dalil dan aneka contoh. Contohnya bukan cuma satu, tapi banyak. Fokus. Kalau dalilnya cuma satu, contohnya satu, itu artinya semua umat Islam bisa mengerjakan contoh ini dipandang mampu tanpa mengerjakan alternatif yang lain. Maka antum tidak boleh mengadakan aktivitas yang lain di luar yang ini. Jelas di sini? Taib. Tapi kalau contohnya lebih daripada satu dan dalilnya cukup banyak, itu tandanya umat Islam dipandang tidak mampu mengerjakan satu cara yang sama. Makanya diberikan alternatif yang lain supaya bisa mengerjakan sesuai dengan kemudahannya. Saya beri dua contoh. Contoh pertama. Antum i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Kemudian akan sujud. Saat akan sujud itu dari i'tidal bisa turun dengan dua cara. Bisa menggunakan lutut duluan. Itu ada di Abu Dawud nomor hadis 838, posisi paling kanan sebelah bawah dari Wa'il bin Hujur. Rasulullah menyampaikan sallallahu alaihi wasallam, ya, la tasjud bima ma'na kama yabrukul ibil falyadha' rukbatayhi qabla yadayhi. Kamu jangan sujud seperti duduknya unta. Maka dahulukan lututmu sebelum telapak tanganmu. Yang kedua nomor hadis 840 sampai 841, posisi paling kiri sebelah atas. La tasjud kama yabrukul ba'ir falyadha' yadayhi qabla rukbatayhi. Jangan sujud seperti duduknya unta tunggangan. Dahulukan kedua telapak tanganmu sebelum lututmu. Dari Abu Hurairah. Kenapa dua kalimat hadis ini muncul seperti bertentangan tapi sebetulnya memberikan kemudahan? Dua-duanya sama di kitab yang sama, cuma beda dua nomor. Ternyata setelah diteliti oleh para ulama, dibuat kaidah al-jam'u wa taufiq, mengumpulkan semua hadisnya dan melihat kemana ini arah penafsirannya. Ternyata disimpulkan ini kemudahan dalam praktek ibadah. Karena tidak setiap orang bisa mengerjakan dengan satu cara yang sama. Antum kalau menggunakan telapak tangan aja, kemudian telapak tangannya bermasalah, mau pakai apa? Kalau enggak pakai lutut, ya pakai telapak tangan. Makanya, Ibnul Qayyim al-Jauziyah pernah menulis kitab sifat sholat Nabi. Beliau praktekkan dengan kedua lututnya. Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani memilih menggunakan telapak tangannya. Begitu menulis kitab sifat sholat Nabi oleh Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani, dia pilih menggunakan telapak tangannya. Jadi saat Anda menggunakan telapak tangan ataupun menggunakan lutut, itu kedua-duanya benar. Enggak usah diperselisihkan. Karena satu manhaj yang sama. Yang salah itu yang pakai kepala duluan. Atau yang enggak sholat, itu aja yang salah. Jelas ya? Awas hati-hati nih, persoalan ini kelihatannya seperti mudah. Di Bekasi itu pernah ada suami istri tidak tegur sapa semalaman gara-gara persoalan lutut dengan tangan. Betul pak. Suaminya pulang dari pekerjaan malam-malam. Ya, sholat di rumahnya, begitu turun lututnya duluan. Istri lihat. Begitu selesai istrinya langsung menyampaikan, papa sholatnya gak sesuai sunnah katanya. Ah ini cara masuknya keliru bu. Keliru. Di rumah itu kan yang pemimpin laki-laki bukan perempuan. Quran surah keempat ayat 34, rijalu qawwamuna 'alan nisa. Sementara sifat pemimpin itu apa pak yang paling dominan sifat pemimpin? Oh, itu sifat pemimpin itu yang paling dominan tidak mau dipimpin.
Jadi hanya menerima usulan, tidak menerima saran. Wah, ini langsung menghadirkan kesalahan. Papa sholatnya salah, tidak sesuai sunnah. Kenapa mah? Harusnya bukan pakai lutut, pakai telapak tangan duluan. Suami gak mau kalah karena gak menerima saran kan. Mama yang tidak sesuai hadis, padahal dua-duanya gak baca apa. Betul, besoknya bertemu dengan kami suaminya, cerita. Jadi istrinya belajar di guru A, suami belajar di guru B. Dua-duanya pak, saya bilang terdapat di kitab yang sama, cuma beda dua nomor. Itu kemudahan. Ah, ini poin yang paling penting. Jadi kalau menemukan dua perbedaan seperti ini disebut manhaj. Kalau antum memilih salah satu di antara contoh ini, satu dipilih. Misal, saya pilih pakai lutut. Condong ke situ. Ma dhahaba ilaihi. Pilihan yang condong saya pilih. Ma dhahaba ilaihi. Saya mau pakai lutut. Ma dhahaba ilaihi. Kepanjangan disingkat jadi madhab. Disingkat. Ada singkatan dari bahasa Arab. Ma dhahaba ilaihi disingkat jadi madhab. Pilihan yang cenderung dipilih sesuai dengan tuntunan Nabi. Di Arab pun seperti kita ada singkatan. Bahkan kalimat ayat Quran itu ada singkatan istilahnya. Sekalipun saat diucapkan kalimat yang dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim disingkat jadi basmalah istilahnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdalah. La hawla wa la quwata illa billah. Hawqala. La ilaha illallah. Tahlil. Ada singkatannya. Ini sudah jam 3. Jadi mari kita langsung saja tutup ta'lim kita dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Hamdalah. Tidak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ma dhahaba ilaihi disingkat jadi madhab. Disinilah kemudian misal Ibnul Qayyim al-Jauziyah memilih menggunakan lututnya, maka disebut madhab Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Misal pilihannya Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Jadi bukan beliau berpendapat salah. Hadis tentang bismillah dalam Al-Fatihah ya ada 70 hadis. 70 pak. Cara bacanya dari Nabi ada 4. Bisa dijahrkan Bismillahirrahmanirrahim. Bisa disirkan Bismillahirrahmanirrahim. Bisa tidak dibaca sama sekali? Bisa dibaca rakaat pertama, selanjutnya tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya tidak dibaca lagi. Imam Asy-Syafi'i memilih untuk dijahrkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika memilih satu di antara contoh itu, madhab, disebut madhab Asy-Syafi'i. Pilihannya Imam Asy-Syafi'i. Bukan madhab itu aliran Asy-Syafi'i, bukan. Karena Imam Asy-Syafi'i tidak punya aliran. Itu pilihan dari manhaj yang nyambung ke Nabi, pilih satu. Imam Ahmad bin Hanbal memilih disirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Malik, Imam Abu Hanifah memilih tidak dibaca. Langsung Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu madhab namanya. Dan kita belajarnya lewat situ, terhimpun, nyambung kita, masuk. Jadi madhab itu bukan ikut kelompok. Saya enggak mau ikut-ikutan madhab. Saya pengennya langsung sunnah Nabi aja, hadis Nabi. Ya antum kan enggak pernah ketemu Nabi. Bagaimana? Harus lewat para ulama. Sanad namanya. Ulama yang soleh, ketika kita mengambil disebut madhab, karena memang harus pilih satu, gak bisa mempraktekan keempat-empatnya. Gak bisa Ustaz, saya ingin semua sunnah Nabi saya praktekan dalam kehidupan. Memangnya mereka aja yang bisa. Begitu kemudian dipraktekan, gimana saya keempat-empatnya? Masya Allah, ngimamin salat maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak dibaca sama sekali. Gak bisa. Antum mesti pilih salah satu. Makanya di Timur Tengah pun begitu. Saya Alhamdulillah sempat diberikan kesempatan ada tinggal di 5 negara. Dan Alhamdulillah bisa belajar ke guru-guru juga. Saya belajar dari guru-guru di Madinah. Di guru pertama saya ada di Madinah, guru-guru saya. Ada yang di Mesir, ya. Ada yang di Libya. Dan Masya Allah, di mereka itu dipraktekan satu pilihan supaya mudah gitu. Misal di Saudi, di Madinah, di Makkah itu madhabnya Hambali. Supaya dari kecil sampai dewasa enggak bingung. Itu aja terus anak TK sampai dewasa. Di Syria itu Syafi'i, kan? Di Libya, di Tunisia itu Maliki, dan Masya Allah, dan guru-guru kita belajar ke semua tempat itu. Di India, Pakistan itu Hanafi. Makanya ketika guru kita pulang ke Nusantara banyak gitu ya. Mah orang Kalimantan belajarnya ke Madinah disirkan, ya kan? Orang Jakarta misalnya belajarnya kemana? Ke Mesir dijaharkan. Orang Bandung belajarnya ke Pakistan, India tidak dibaca sama sekali. Yang jadi masalah murid Bandung datang kemudian ke Kalimantan. Yang jadi persoalan bermakmum di belakang orang Kalimantan yang belum belajar kalau itu dijaharkan. Begitu dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Salah nih. Bidah ini. Nah, ini jadi masalah.
Maka turunan manhaj ini sepanjang sama-sama ini dari manhaj yang sama, inilah pentingnya kita ikut ta'lim supaya paham mana yang manhaj, mana yang madhab. Kalau keluar dari Al-Quran dan Sunnah ini, itu yang kemudian kita tinggalkan lalu kita luruskan untuk kembali pada jalur yang benar. Jadi kalau sama-sama satu manhaj, walaupun beda manhaj, gak apa-apa. Ya. Saya pernah tugas di Mekah 2010, terima jemaah haji pertama. Begitu datang, imamnya dulu, kalau saya tidak keliru, Syekh Sudais, sholat isya. Dan disirkan di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iki imam Muhammadiyah ya. Oh, Muhammadiyah. Karena yang dia pahami kalau bismillahnya jahar NU gitu kan. Kemudian kalau disirkan itu Muhammadiyah, jadilah ramai di situ. Besoknya enggak kunut imamnya. Apa sih bilang semalam imamnya Muhammadiyah katanya. Jadi dari dulu itu enggak ada Muhammadiyah dengan NU. Muhammadiyah baru berdiri 18 November 1912. NU 31 Januari 1926. Itu ormas untuk memudahkan jalan dakwah. Madhabnya baik, kalau sepanjang madhabnya benar, ukurannya Al-Quran Sunnah aja. Kalau benar ukurannya itu, kita praktekkan, selesai masalahnya. Dan keduanya bersaudara itu. Ya, bertemu di Maulana Ishaq itu. Ya, Kiai Muhammad Hashim al-Ash'ari bin Abdul Wahid bin Abdul Halim. Abdul Halim nama aslinya Pangeran Benawa, dikenal dengan Sultan Hadiwijaya. Ya, bin Abdullah bin Abdul Rahman bin Abdul Aziz bin Abdul Fattah. Ya, bin Abdul Fattah siapa Abdul Fattah itu? Adalah Raden Ainul Yaqin, Walid Maulana Ishaq. Maulana Ishaq ini di sini ketemu dengan nasabnya dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan yang nama aslinya Muhammad Darwish. Bahkan belajarnya bareng-bareng tuh di Semarang dengan Kiai Haji Saleh Darat. Lalu berangkat kemudian ke Mekah. Di situ kemudian berganti nama dengan Haji Ahmad Dahlan ketika pulang. Ya, siapa beliau ini? Kiai Haji Ahmad Dahlan bin Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Ilyas bin Kiai Sulaiman bin Demang Jurang Juru Kapindo bin Demang Jurang Juru Sapisan bin Kiai Gerbak bin Maulana Ishaq. Siapa Maulana Ishaq itu? Anaknya Ahmad Jumadil Kubra, Syekh Dai besar dari Mesir, punya dua anak. Satu di Nusantara di bawah, yang kedua tinggal di Mesir. Ketika yang di Mesir ini bernama Syarif Abdullah, kemudian pergi ke Mekah untuk menunaikan haji, bertemu dengan anaknya Prabu Siliwangi yang telah masuk Islam. Namanya Rara Santang, lahir tahun 1426, masuk Islam, kemudian berubah nama menjadi Syarifah Mudaim. Minta kepada kakaknya Walang Sungsang yang lahir tahun 1423, dan kemudian berganti nama menjadi Abdullah Iman. Dilamar di situ, dinikahi kemudian, pergi ke Mesir, tinggal 20 tahun, melahirkan seorang anak bernama Syarif Hidayatullah. Pulanglah kemudian Syarif Hidayatullah kepada kakeknya nengok di Gunung Jati, diberikan wilayah di situ, dikenal dengan Sunan Gunung Jati. Punya anak namanya Muhammad yang pertama, kedua perempuan. Yang perempuan ini menikah dengan panglima terhebatnya pada saat itu, dikenal dengan Fathullah. Disebut dengan Fatahillah. Lisan orang Portugis menyebutnya dengan Valetehan. Ini yang kemudian dengan izin Allah menaklukkan wilayah Batavia yang dikuasai pada saat itu oleh orang Portugis. Ketika mereka berjihad, ya berdoa dulu, bermohon dulu, datang ke situ dan menang. Menangnya di bulan Ramadan. Bulan Ramadan, Masya Allah. Ya kalau di kalkulasi kemudian ke dalam, dikonversi ke dalam tanggal Masehi yang 22 Juni 1527. Sampai sekarang itu, Masya Allah, namanya nama yang sama dilekatkan oleh Fathullah pada saat itu. Karena beliau datang dengan izin Allah, maka dibuka Fathah namanya. Fatham Mubina, terinspirasi di surat Al-Fatah. Inna fatahna laka Fatham Mubina. Fatham Mubina itu dalam bahasa lokal disebut dengan Jayakarta. Disingkat menjadi Jakarta. Itu asalnya kota Jakarta itu di situ. Jadi yang menjadikan Jakarta terbuka jadi Jakarta itu iman, kalimat takbir. Itu luar biasa gitu kan. Kenapa sampai sini? Kita kembalikan dulu gitu ya. Nah dua-duanya, Kiai Haji Muhammad Hashim Asyari dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu bersaudara di Maulana Ishaq. Ya anaknya Ahmad Jumadil Kubra. Ahmad Jumadil Kubra anak siapa? Keturunan dari Ali Zainal Al-Kabir. Anaknya Zali Ainul Abidin. Ali Zainal Abidin nyambung ke Hussein. Hussein adiknya Hasan. Hasan anaknya Ali bin Abi Talib. Suaminya Fatimah Az-Zahra putri Rasulullah SAW. Masih nyambung. Ya, jadi kalau masalah cuma di madhab saja, sepanjang sejalur, ayo. Kalau imamnya enggak baca bismillah, ada dalilnya. Imamnya baca bismillah, sudah. Yang salah, yang enggak sholat. Selesai. Jelas sampai sini? Masih ada waktu? Ini kertasnya banyak sekali ini, Masya Allah. Sudah jangan menulis dulu ya, takutnya pertanyaan antum ada di sini ya. Masya Allah. Tapi nanti saya bawa ya ke Jakarta insya Allah. Nanti kalau tidak terjawab di sini, insya Allah kami nanti coba jawab di yang live, kajian live di malam Jumat. Nanti bisa tersambung dan bisa interaktif di Akhyar TV ya, akhyar.tv. Termasuk di satelit Palapa nanti ada ya. Bisa ke handphone juga ada nanti di apa namanya? Di Akhyar TV, sudah jadi Play Store, sudah ada masuk ke situ ya. Sudah.
Oh, ini kan jawaban yang sama. Bagaimana seorang anak bersikap terhadap ibunya? Mohon maaf karena jarang sholat, percaya syirik. Nah, ini kan sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi ikuti yang seperti tadi ya. Pertama doakan dulu, kemudian dengan lembut pelan-pelan. Insyaallah. Orang yang sholatnya tidak sempurna, apakah tetap dapat pahala atau malah berdosa? Apa hukumnya baca Al-Quran via Android? Taip. Kalau dia sengaja tidak sempurnanya dan meninggalkan rukun, jelas batal. Jelas batal. Misal dia sengaja tinggalkan Al-Fatihah, itu kan rukun, batal sholatnya. Dan sengajanya ini melahirkan dosa. Dosa. Tapi kalau karena ketidaktahuan, tidak tahuan, maka hukumnya ma'fu anhu. Ya, termaafkan, tapi dia punya tuntutan untuk terus menyempurnakan diri dengan belajar. Dalilnya di Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 144, posisi paling kiri sebelah bawah. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan salat yang dikerjakan dengan iman. Ayat ini turun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang silaturahim ke rumah Ummul Bashar. Kemudian turun turun perintah salat duhur, ya salat maksudnya pada saat itu azan berkumandang. Ketika sedang salat itu turunlah ayat tadi Al-Baqarah 144. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Muhammad, kami sering perhatikan engkau suka meminta menengadah ke langit supaya kiblatnya dipindahkan. Sekarang berhadaplah ke arah Masjidil Haram. Salatnya sedang menghadap ke arah Al-Masjidil Aqsa begini. Turun ayat tadi, dibalikkanlah 180 derajat menghadap ke arah kiblat ke Makkah Al-Mukarramah, ke Ka'bah. Yang dengan ikut dengan Nabi sama-sama berputar. Yang jadi masalah yang tidak ikut dengan Nabi, yang masih ada di Madinah dan tempat yang lainnya. Maka ketika peristiwa itu sampai, kita tadi menghadap ke arah Ka'bah, kita menghadap ke arah Ka'bah. Apa yang terjadi? Mereka panik. Bagaimana satu salat kita? Maka ayat tadi kemudian turun dengan sempurna. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Jadi kalau teman-teman merasa salatnya belum sempurna, ayo maksimalkan belajar. Belajar. Ingat betul ini ya. Kata Nabi, penyebab orang tidak mendapatkan kemuliaan dalam salat itu ada tiga. Kemuliaan itu yang tadi saya sebutkan, lima pertama tadi. Satu, maaf sekali. Umumnya orang salat disyaratkan oleh Al-Quran, itu tidak khusyuk dalam salatnya. Al-Baqarah Quran surah kedua ayat 45-46. Yang kedua, umumnya orang sholat, mohon izin, tidak paham, tidak mengerti apa yang dibacakan dan dilakukan dalam sholatnya. Antum gak percaya silakan, sudah berapa lama sholat sampai dengan siang ini, menjelang sore? Jangan-jangan ribuan kali ruku, ribuan kali sujud sampai saat ini, tapi gak ngerti yang dibacakan. Ruku tapi gak ngerti yang dibaca, sujud gak paham yang diungkapkan, bagaimana bisa menghayati apa yang antum sampaikan? Yang ketiga, ini yang paling aneh ini. Orang sholat itu sering memberi celah kepada setan untuk menggoda dia dalam sholatnya. Ternyata ada setan khusus, Pak, yang menggoda orang sholat. Ya. Nanti kalau bikin kajian, bolehlah satu kali kita bahas fikih setan itu. Ya, betul, fikih itu kan paham. Harus dikali itu paham setan itu siapa. Banyak, Pak. Banyak setan. Ada setan rumah, ada setan di kantor, ada setan di pasar, ada. Di masjid ada setannya, Pak. Namanya khanzab, tugasnya dua. Satu, menggoda orang sholat, yang kedua menggoda DKM masjid. Betul, antum hati-hati kalau jadi DKM masjid itu. Pahalanya banyak, tapi singgungannya pun tidak sedikit. Masjid itu kalau belum jadi, semua terlibat, senang. Tapi kalau sudah jadi, setan tidak tinggal diam. Yang digoda bukan jamaah, DKM-nya. Karena kalau yang digoda jamaahnya, satu pergi, yang lain datang. Tapi kalau DKM-nya yang kena, orang malas ke masjid. Kenapa kamu gak mau ke masjid? DKM-nya aja begitu, ngapain saya datang? Ada itu. Setan rumah juga ada, disebutkan di Quran langsung, bahkan Quran surah kedua ayat 102. Tugasnya langsung goda, banyak, Pak. Dasim namanya. Perempuannya Dasimah, dia tadi saya sebutkan itu. Baik. Dasim. Itu godanya luar biasa. Tiga. Satu, dia menempati tempat yang kosong. Antum sekarang sedang kesini ya, tinggalkan rumahnya. Hati-hati betul ya. Di ruangan antum itu saat ditinggalkan, setan masuk. Namanya Dasim. Kalau ingin mengusirnya, kata Nabi, ucapkan salam. Assalamualaikum. Begitu diucapkan, setan ini akan berkata pada temannya. Pada temannya. Mungkin Anda pulang ke rumah bawa setan yang lain. Hati-hati. Pada temannya, kita punya tempat menetap di sini. Tapi kalau Anda ucapkan Assalamualaikum, dia berkata pada kawannya, kita tidak punya tempat menetap di sini. Ini yang menjadikan kadang di kamar suka ada mimpi buruk, perasaan tidak tenang. Itu setan. Dia ngisi di tempat kosong. Dibiasakan ya, begitu pulang walaupun tidak ada orang misalnya, antum ucapkan aja masuk kamar, assalamualaikum, sudah ya. Tidak dijawab ya, itu normal. Saat dijawab ya mungkin ada masalah di situ ya, waalaikumsalam gitu ya. Gak apa-apa ya, assalamualaikum, sudah.
Saya pun ajarkan pada anak saya yang paling kecil ya. Saya sudah agak dewasa nomor satu. Dia usia 2 tahun saya ajarkan, "Kak, di kamar ini ada setan namanya Dasim. Setiap kakak masuk ucapkan Assalamualaikum supaya kakak usir dia keluar." Begitu dia masuk kamar langsung dia praktekkan. "Assalamualaikum Dasim." Sebut namanya gitu ya, sekalian gitu dia keluar. Time. Dia kedua, dia melekat pada ini, makanan minuman. Antum harus baca bismillah minimal kalau ingin minum, ingin makan. Misal, antum mau minum, bismillah. Maka dia berkata, "Kita tidak punya bagian di sini." Antum minum tidak baca bismillah, dia katakan, "Kita ada bagian di sini." Antum ingat bismillah ya awal wa akhir, dia katakan, dia muntahkan, "Ini bukan bagian kita. Ini bukan bagian kita." Dan yang ketiga, tolong hati-hati ya. Dia bertugas memecah belah rumah tangga. Rumah tangga. Jadi kalau antum belum menikah, akad aja belum, diajak untuk maksiat supaya dekat, supaya dosa itu bisa dilahirkan. Ya belum apa-apa, akad belum, lamaran belum, tiba-tiba jalan bersama, naik beca berdua, seakan-akan beca milik bersama, tukang beca gak ada gitu kan, jalan deh. Tapi kalau sudah menikah silahkan cek. Ya sebulan dua bulan pertamanya aman, setelah 6 bulan, 7 bulan, punya anak 2 tahun, 3 tahun, tidak ada yang paling tidak menyenangkan kecuali pasangan sendiri. Silahkan cek. Suami mau berangkat ke kantor, pamit, "Ma kantor dulu." "Ya udah hati-hati." Sampai situ aja, udah hati-hati. Suami orang, "Ke kantor pak." Itu juga sama. Istri pamit ngantar anak, "Ngantar dulu pak." "Ya udah sana hati-hati jalan." "Sana hati-hati." Istri orang, "Ngantar anak bu." Masya Allah. Banyak terjadi, saya tuh di pesawat, "Pak teh atau kopi?" Masya Allah. "Pak ayam atau ikan?" Masya Allah. Itu di rumah sama suami begitu gak tuh? "Mas teh atau kopi?" Itu harusnya maksimal, itu kan, itu tidak mudah, kelihatan seperti sederhana. Nah saat anda sholat, itu saya tanya khanzab namanya. Seringkali membuat hal seperti itu tuh. Yang bikin tidak sempurna, itu memberi kesempatan pada setan. Lihat sini ya, kalau antum sedang berdiri, gini. Cara berdiri itu. Hadis Abu Dawud nomor hadis 666. Aqim, kata Nabi berdiri tegak. Jadi badannya tegak, posisi kaki seimbang. Tidak terlampau rapat begini, tidak terlalu lebar begini. Sejajar dengan bahu lah, turunkan ke bawah. Gini. Kakinya kan suka ada yang begini ya. Keluar terbuka begini. Jadi kalau salat sendirian, gak ada masalah di sini. Sah salatnya. Panjang menghadap kiblat. Dalilnya Al-Bukhari nomor hadis 751. Yang jadi masalah saat salat berjamaah. Kata Nabi, teruskan hadisnya. Lihat kalimatnya. "Wala tadharu furjatin lisyaitan." Jangan berikan celah bagi setan untuk masuk. Furjat itu celah yang muncul dari sisi yang menempel. Ini nempel misalnya. Ya. Ini ada celah. Ini furjat namanya. Kalau sholat kakinya begini, yang sebelah sininya kan kakinya begini kan? Nempel kan? Saya ulang. Ini begini kanan. Maka kaki kiri yang di sini akan ke sebelah sini kan? Nempel kan? Ini nempel, ini belakangnya ada celah. Ini disebut furjat. Nah, begini pun setan sudah masuk. Apalagi begini. Kalau begini khalal namanya, khalalun. Setan enak gitu, gak usah masuk, ditiup aja udah lupa. Yang begini dia masuk. Caranya bagaimana kata para ulama? Karena Nabi mengatakan wala tadharu, jangan berikan celah, maksudnya ditutup. Maka cara yang paling mudah kata para ulama, kalau sholat berjamaah, luruskan begini, depan belakang. Kemudian satu dengan yang lainnya tempelkan, ini. Satukan begini. Kalau gak percaya silahkan, begitu sholat asar, antum rapatkan begini. Begitu dirapatkan akan lain suasananya. Dengan yang seperti ini akan lain. Walaupun begini pun sah sholatnya. Cuma barangkali resiko lebih mudah terkena godaan setan untuk kesempurnaan. Ya. Kalau ada yang mengatakan, "Ya gak apa-apa Ustaz lah, saya mah sholatnya sekalian setan ikut sholat misalnya kan." Ya kalau anda sih silakan saja. Tapi kalau yang lain kan belum tentu sama seperti anda gitu. Dan kita gak usah mencela gitu kan. Gak usah mencela. Cukup kita ambil yang paling mudah aja untuk kita pahami. Jelas ya? Baik, nah kalau seperti itu termaafkan. Tapi harus tetap belajar. Baca Al-Quran via Android boleh. Silakan. Ya karena asalnya Al-Quran itu bukan yang tertulis. Al-Quran itu bunyinya. Dari kata Al-Qur'u, bunyi yang didengar. Kalau diperdengarkan, dengaran? Itu kiro'ah namanya, yang diperdengarkan. Tapi kalau terus-terusan diperdengarkan, nyaris tanpa henti, tidak henti dan tidak bosan memperdengarkan itu, maka dirubah jadi Qur'an. Qur'an. Kalau ditambah al jadi Al-Quran, artinya khusus, beda dengan yang lainnya. Kenapa Quran disebut dengan Al-Quran? Ingin menyampaikan pesan bahwa hanya Al-Quran, satu-satunya kitab, firman Allah
yang akan terus dibacakan tanpa pernah putus dan orang tidak bosan membacakannya. Silakan antum cek, pernah enggak ada orang bosan baca Al-Fatihah? Walaupun dalam sehari dibacakan 17 kali. Antum silakan baca yang lain tuh. Enggak usah 17 kali, 5 kali sehari pasti bosan. Dan hebatnya Al-Qur'an, Masya Allah. Kalau di sini ada misalnya tulisan berbahasa Cina, dibaca enggak? Tidak. Kenapa? Enggak ngerti. Hebatnya Al-Qur'an, Masya Allah. Enggak ngerti pun masih dibaca juga. Antum yang baca Al-Qur'an belum tentu ngerti isinya. Itu kalau bukan firman Allah, mustahil bisa begitu. Buatan manusia itu enggak mungkin. Mustahil. Makanya setan terlibat di situ. Walaupun enggak bosan, cepat ngantuk. Silakan baca Al-Qur'an 1 jam begini, pasang status. Tapi baca Al-Qur'an baru 10 menit sudah begini itu. Karena terlibat setan di situ, pahalanya banyak. Pahalanya banyak. Nah, teman-teman sekalian, itu bunyinya. Kalau sudah dituliskan dalam bentuk tulisan namanya bukan Al-Qur'an, mushaf. Mushaf. Tapi di dalamnya ada nilai Al-Qur'an karena itu harus dihormati, tidak boleh kita lecehkan, simpan di bawah dan sebagainya. Itu mushaf. Jelas? Mushaf itu sesuatu yang tertuliskan, Al-Qur'an yang tertuliskan di situ yang di antara dua jilid. Jadi isinya cuma Qur'an aja, enggak ada terjemahannya. Kalau sudah ada terjemahan, itu sudah berganti nama jadi terjemah. Kalau ada keterangan disebut dengan tafsir. Kalau dimunculkan kemudian di handphone jadi aplikasi disebut dengan jihaz namanya. Hukumnya bisa berbeda. Kalau hukum bacaannya sama-sama dibaca enggak ada masalah. Karena yang dibaca Al-Qur'annya bunyinya, enggak ada masalah. Tapi hukum terkait dengan handphone yang melekat di dalamnya Al-Qur'an, ya, jihaz tadi, perangkat, dengan mushaf itu beda. Kalau mushaf, Anda enggak bisa bawa sembarangan. Bisa, maaf ya, mushaf misalnya dibawa ke tempat yang kotor, ada orang ke toilet, bawa mushaf enggak boleh. Simpan di luar. Tapi kalau handphone tidak, beda. Begitu aplikasinya ditutup, enggak ada. Enggak dianggap ada. Makanya Anda boleh bawa handphone misalnya ke kamar mandi, itu sah-sah saja. Sah. Dan megang mushaf nanti dengan megang ini lain. Megang mushaf dianjurkan berwudu, dianjurkan. Tidak punya wudu kan boleh? Boleh, tapi dianjurkan punya wudu, tapi pegang handphone kan tidak. Lain gitu kan? Sudah sampai sini ya? Jadi kalau hukumnya baca Al-Qur'an via Android itu boleh, silakan sah-sah saja. Sah-sah saja. Masya Allah. Ya. Masih ada waktu? Jam berapa asarnya? Ah, tayang. 30 menit lagi, Masya Allah. Ustaz, bolehkah kita memilih satu mazhab untuk kondisi tertentu dan memilih mazhab lain untuk kondisi lainnya? Misal untuk masalah batal tidaknya wudhu kita bermazhab Maliki, tapi untuk gerakan sholatnya kita memilih Asy-Syafi'i, Masya Allah. Kalau dimaksudkan pilihan ini untuk memudahkan dalam kondisi sulit dan tidak memudah-mudahkan disebut dengan talfik, itu boleh dalam kondisi darurat tertentu. Tapi kalau untuk talfik, talfik itu mengambil kemudahan untuk menyingkat ibadah karena ingin meringankan. Misal, ah, saya mah pokoknya bismillahnya pakai Maliki yang enggak ada bismillahnya. Langsung hamdalah. Begitu kemudian dua duduk di antara dua sujudnya Hambali itu pun yang paling ringan, yang Robbighfirli. Motifnya supaya cepat sholatnya. Supaya cepat. Bismillahnya enggak ada, kan? Tahiyat duduk di antara dua sujudnya Robbighfirli, kan? Karena dia cepat, gerakan-gerakannya cepat, bacaannya cepat. Tujuannya hanya ingin sholatnya cepat selesai. Maka yang seperti itu disebut dengan talfiq, itu tidak diperkenankan. Tapi kalau Anda ingin maksudnya komparasi, baik yang sifatnya mengambil yang paling kuat, atau di sini ada kondisi tertentu untuk memudahkan misalnya, itu boleh, itu rukhsah. Yang pertama disebut dengan tarjih, kedua disebut dengan rukhsah. Misal tarjih itu begini, ada pendapat misalnya, terkait dengan persoalan i'timad. I'timad itu ngangkat ya, tangan menempel ke ini ke tempat sujud saat akan bangkit dari sholat pada sujud yang kedua. Kan sunnahnya begitu naik kan Allahu Akbar setelah sujud kedua duduk dulu bentar kemudian menopang begini baru kemudian naik. Ya itu ada misalnya di kitab Imam Syafi'i Al-Um jilid pertama halaman 116. Di kitabnya Al-Majmu' Syarah Imam An-Nawawi ada di jilid yang ketiga halaman 421. Di kitab Talhis Al-Khabir ada di jilid pertama halaman 446 nomor hadis 392. Nah, di sini hadisnya terkerucut pada sahabat Abdullah bin Abbas dengan Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Yang jadi persoalan di sini ada dua perbedaan pendapat ulama. Yang pertama mayoritas ulama mengatakan para ulama salaf dari dulu sampai ke zaman-zaman sekarang itu mempraktikkan dengan tangan terbuka begini. Tangan terbuka. Ya.
Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza rafa'a ra'sahu min as-sajdati tsaniyah, jika mengangkat kepalanya dari sujud yang kedua, jalasa, kemudian beliau duduk dulu, wa'tamada 'alal ardi, kemudian beliau menopang ke bumi begini. Nah, menopangnya ini pertama kata para jumhur ulama itu dengan tangan terbuka begini. Sementara ada sebagian ulama berpendapat, sebagian kecil mengatakan itu ada hadis dia kama yadha'ul 'ajin, seperti tukang terigu, tukang tepung itu membuat adonan tepungnya. Ditafsirkan di situ membuat adonan tepung kan mengepal begini. Maka dia terjemahkan dengan mengepal. Begitu naik kepalanya seperti ini. Ya, pernah melihat ada yang begini dengan begini pernah ketika bangkit ya? Nah, ini kan tafsiran keduanya. Tafsiran. Jadi kalau ingin menafsirkan secara kaidah ijtihad, baik yang pertama begini ataupun yang kedua begini secara kaidah ijtihad dipandang benar. Silakan. Jadi yang begini sah, yang begini sah dalam kaidah ijtihad ya. Belum masuk ke ranah tajdid. Tarjih. Jadi dua-duanya manhaj. Kalau ada memilih salah satu, tidak perlu kemudian saling mengecilkan. Yang mengepal, lihat yang begini. Mungkin jarinya bermasalah, enggak bisa dikepal tuh. Gitu kan? Ah, itu boleh begitu. Yang begini lihat yang mengepal, kayak mau main tinju aja. Gitu kan? Masalah. Antum salah, antum sedang sholat mikirin orang. Di sampingnya, untung saya enggak bilang. Sama aja batal. Ya, ini masalah di sini. Biarin aja gitu kan naik. Dan tidak perlu saling mengecilkan. Itu di Harmoni di Jakarta pernah terjadi kasus tuh. Itu dua orang bermasalah cuman gara-gara mengepal dengan begini, ini nyata Pak. Satu mengatakan yang sunnah tuh begini, bukan begini, antum salah. Antum yang enggak baca harusnya begini katanya. Enggak ketemu. Tapi begitulah nikmat Allah. Selalu dibuat situasi supaya situasi itu cair. Tiba-tiba qadar Allah yang begini itu tiba-tiba berubah jadi begini. Terbuka. Yang terbuka begini jadi heran kenapa teman saya berubah. Ditanya, "Hei, kenapa kamu sekarang jadi begini?" Dia enggak jawab. Diam aja. Rupanya dilihat-lihat selidik penuh selidik, sudah pakai cincin akik kan dulu pakai musim akik itu. Dan cukup besar begitu begini dia susah gitu kan. Nah, jadi dia boleh seperti ini. Nah, kadang-kadang dibuat situasi untuk bisa membaca lebih dalam lagi. Walaupun di depan mungkin tidak langsung seperti itu. Nah, dua ini kan harus memilih, mana yang saya pilih? Pakai ilmu. Pertama ilmu tarjih namanya. Tarjih itu mengkomparasikan kedua dalil yang ada untuk mengambil pendapat yang terkuat. Ketika ditarjih kata Imam Asy-Syafi'i, termasuk Imam An-Nawawi, termasuk Ibnu Salah, ternyata yang terkuat itu adalah tangan yang begini, bukan yang begini. Tapi yang terbuka. Bahkan Imam Asy-Syafi'i mengatakan, saya tidak temukan dari amalan-amalan salaf, ulama salaf, yang Asy-Syafi'i termasuk ulama salaf, yang tangannya begini, dipahami begini, tapi begini. Tafsir mereka pertama ala'ajin itu bukan tukang terigu yang terkepal, tapi gambaran kokohan ketika membuat adonan, kokoh begini. Ini maksudnya kalaupun Anda bernopang begini, mesti kuat, kokoh, supaya punya tenaga naik. Yang kedua itu orang sepuh yang sudah tidak kuat berdiri kemudian menopang dengan tangannya. Kalau ada orang sepuh misalnya menopang dengan tangannya mau berdiri atau anak muda yang susah berdiri, kan mustahil tangannya begini mau naik. Pasti begini. Pasti terbuka, gitu kan? Nah, itu diartikan dalam tarjih ya oleh pendapat Imam Asy-Syafi'i, Imam An-Nawawi termasuk juga Imam Ibnu Salah para ahli hadis. Nah, tapi juga ini pun tidak mengecilkan yang kemudian tangannya begini, silakan saja. Nah, itu tarjih namanya. Jelas di sini ya? Di itu adalah proses tarjih. Kalau antum mengambil berdasarkan tarjih, itu boleh. Kalau rukhsah, rukhsah itu keringanan yang sama-sama nilainya sama. Misal, saya ini mau ke bandara nih. Begitu mau ke bandara, terbang sebentar lagi. Ya kalau diteruskan sempurna semua bacaan, bisa ketinggalan pesawat. Maka bacaan duduk di antara dua sujud, itu bisa dipilih tiga. Ada 7 bacaan, 5 bacaan, ada 1 bacaan. Rabbighfirli, Rabbighfirli. Rabbighfirli, Rabbighfirli. Iftitah ada 12 doa. Ada yang panjang, menengah, pendek. Yang paling pendek misalnya boleh. Allahu Akbar kabira, alhamdulillahi katsira, subhanallahi wa bihamdihi wasila. Satu hadis itu. Lalu saya pilih yang paling pendek, biasanya saya panjang. Saya pilih yang paling pendek, itu boleh. Karena keadaan rukhsah pada saat itu. Rukhsah. Jelas ya? Alhamdulillah. Salat 2 rakaat duduk iftirash atau tawarruk, manakah yang lebih sahih? Hadis riwayat Muslim war hadis 828 dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama fi raka'ataini. Maaf, idza jalasa bukan qama. Idza jalasa fi raka'ataini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila duduk di setiap salat 2 rakaat. Rakaat, 2 rakaat pertama. Maaf, di 2 rakaat pertama. Jalasa 'alal iftirash, duduk dalam keadaan iftirash. Apa iftirash itu? Athna ridlahul yusra, melipat kaki kirinya begini. Waqa'ada 'alaiha, dan diduduki begitu. Mu'tadilan, dan punggungnya tegak. Yang kiri dilipat, duduki di atas yang kiri ini, yang kanan yang nasaba tegak begini dengan melipat jemarinya ke arah kiblat begini, kemudian punggungnya tegak. Baik, itu setiap 2 rakaat.
Wa kana idza jalasa fil akhirah, wa kana idza fil akhirah, di riwayat yang lain qa'ada jalasa 'ala tawarruk, maka duduk beliau dalam keadaan tawarruk. Tawarruk itu memasukkan santai, duduk santai, memasukkan kaki yang kirinya ke selak-selak di paha yang kanan, betis yang kanannya, kemudian duduk di tempat beliau duduk dari dekat dengan pahanya. Ya. Seperti ini. Duduknya di sini. Ya. Tayyib, ini tawarruk lebih santai. Jadi hadis yang mengatakan setiap dua rakaat duduknya iftirash. Jelas ya? Rakaat terakhir duduknya tawarruk. Tayyib, maghrib ada berapa rakaat? 3. Berapa tahiyat? 2. Berarti di dua rakaat kan selalu tahiyat kan? Silakan maghrib 2 rakaat pertama tahiyat kan? Isya tahiyat 2 rakaat pertama. Zuhur asar juga begitu. Duduknya apa? Tidak ada perbedaan di sini, iftirash setiap 2 rakaat. Duduk yang terakhirnya apa? Tawarruk. Yang jadi masalah subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Baik, ketika tahiyat itu di 2 rakaat, itu rakaat yang pertama atau rakaat yang terakhir? Kalau menyebut rakaat yang terakhir, berarti duduknya tawarruk. Karena di hadis tadi mengatakan setiap rakaat yang terakhir, bukan menyebut yang ketiga, bukan menyebut yang keempat. Maka yang menafsirkan rakaat yang terakhir, dia duduk tawarruk. Tapi ketika melihat bagian hadis yang pertamanya, setiap di 2 rakaat, bukankah sholat subuh 2 rakaat, maka dia memilih kemudian dengan iftirash. Ternyata yang iftirash dengan tawarruk ini, itu tafsiran hadis, karena melihat dengan berdasarkan hadis yang sama, dalilnya hadis yang sama. Cuma yang satu menafsirkan akhir hadis, yang satu menafsirkan pertengahan atau awal hadis. Karena Nabi pernah melakukan hal yang sama keduanya. Jadi di 2 rakaat itu mau menggunakan iftirash, mau menggunakan tawarruk, dua-duanya benar. Yang salah yang tidak sholat. Jelas? Bagaimana metode belajar agama yang baik untuk orang awam dan kiat-kiat memilih guru agama yang benar yang lurus manhaj? Masya Allah. Alhamdulillah. Antum bisa temukan di banyak sekali hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada namanya nanti Kitabul Ilmi di Sahih Al-Bukhari. Sahih Al-Bukhari ya. Baik, saya berikan gambaran misalnya di hadis Muslim aja untuk mencari guru ya, salah satunya. Kalau antum punya kitabnya di jilid yang pertama dari 9 jilid halaman 111 di bab yang keempat hadis nomor 6 posisi paling kiri sebelah atas. Hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Baik. Pertama, saya sangat senang dengan pertanyaan ini. Sebab Masya Allah ada keinginan kuat untuk belajar. Sepanjang masih ada keinginan kuat untuk belajar, jaga itu. Karena yang tidak mudah itu bukan menjadi pintar. Kalau pintar itu gampang. Tolong ingat benar ini ya. Saya mendapatkan langsung hasil penelitian. Ternyata Masya Allah semua manusia 90% otaknya itu cerdas, pintar. Gak ada orang bodoh. Yang ada guru yang tidak bisa mengajar dengan baik atau murid yang tidak mau belajar serius. Ini semuanya pintar Pak, 90%, 5%-nya jenius. Jadi kalau ada orang jenius, jangan sombong karena otaknya cuma 5%. Awas ya, dan 5%-nya idiot. Jadi kalau ada yang merasa idiot, jangan berlebihan karena 90% Anda orang pintar. Jadi jangan larut, gitu kan? 90% itu pintar. Nah untuk menjaga kepintaran itu mesti belajar. Bagaimana cara belajarnya? Sebelum ke hadis tadi, saya perkenalkan konsep Al-Quran. Quran surah ke-9 ayat 122, posisi paling kiri sebelah bawah di pojok. Pertama, pesan Qur'annya, belajar dengan manhaj untuk memahami, bukan menghafal. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffa falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa liyatafaqahu fid-din. Belajar untuk memahami. Di setiap ada materi-materi disampaikan, usahakan sampai paham, bukan menghafal. Kalau cuma menghafal, yang lain juga bisa menghafal. Antum pahami, jangan-jangan hafal bacaan-bacaan salat tapi enggak paham. Hafal doa-doa tapi enggak ngerti, kan? Itu tidak diinginkan. Saya kalau lihat orang tawaf suka sedih Pak. Orang tawaf baca doa, kadang-kadang pakai buku begini kan dibolak-balik takut gak sah tawafnya sampai lupa berapa putaran. Tapi gak ngerti yang dibaca. Padahal tawaf itu bacanya cuma 2 yang sunnah. Cuma 2. Subhanallah, Alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Dari Hajar Aswad sampai Makam Ibrahim. Yang kedua, yang sudah dihafal banget. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Dari Rukun Yamani ke Hajar Aswad. Cuma 2 itu, yang lain bebas. Dengan bahasa masing-masing. Dan karena dipahami, mudah memintanya. Ya. Itu bahkan pernah ada orang Indonesia di sana, Masya Allah. Tapi ini gak usah ditiru ya, ada kisah yang sampai kepada kami. Dia benar dan dikabulkan karena dia ngerti yang dibaca. Ada seorang pemuda belum nikah itu, datang ke Multazam depan, minta. Masya Allah. Ya Allah, sampai hari ini saya belum mendapatkan jodoh. Jodoh engkau yang mengatur. Sampai kesini saya minta, ya Allah.
Mohon tunjukkan kepada hamba ya Allah jodoh hamba. Tiba-tiba ada seorang perempuan tinggi besar, bukan orang Indonesia, cantik, hidungnya mancung. Langsung dikasih contoh. Kayak gini ya Allah katanya. Kayak gini katanya. Tapi betul, karena dia meminta dengan bahasa yang dipahami, pulang dia menikah Pak, betul. Pulang menikah. Tapi enggak dengan yang tadi, yang lain dia. Cuma dia dikabulkan. Ada lagi yang bawa tulisan. Ya Allah, hamba ini punya banyak hutang. Banyak nian hutang hamba ya Allah. Engkau Maha tahu sebelum hamba jelaskan ya Allah. Hamba tuliskan sampai ke sini pun hamba ngutang. Kalau tidak percaya, ini hutangnya ya Allah. Ditempelkan tuh. Ada. Ya kelihatan memang seperti lucu, tapi dia benar. Dia menyampaikan yang dia pahami. Daripada antum menyampaikan sesuatu yang antum pun enggak ngerti. Jadi kalau dalam sesuatu yang harus tidak dengan lafadznya, antum boleh menggunakan bahasa Indonesia. Hadis itu ada yang menggunakan lafadz, ada yang isyarat. Lafadz adzan itu hadisnya lafzi, enggak boleh dirubah. Allahu akbar, Allahu akbar. Mau orang Padang, orang Palembang, orang Banjar, sama semua lafadznya begitu. Enggak boleh ditafsirkan. Ayat Quran namanya itu nama-nama menggunakan nama lafadz, enggak boleh diganti. Al-Baqarah artinya sapi, An-Naml artinya semut, An-Nahl artinya lebah. Antum enggak boleh terjemahkan. Hey, lagi baca surat apa? Surat semut nih, enggak bisa. Dan enggak enak rasanya. Enggak enak. Surat apa kamu? Surat gajah. Enggak bisa. Alfil ya alfil. Dan jadi merendahkan nilainya, nanti enggak boleh. Enggak boleh. Nah, tapi ada yang bahasa namanya isyari. Boleh dengan isyaratnya. Imam menghadap ke arah makmumnya, gitu kan? Begitu menghadap ke arah makmumnya, itu boleh menggunakan bahasa isyarat. Tolong rapatkan, luruskan safnya, tenangkan jiwanya. Mungkin ini salat terakhir kita, tolong khusyukkan. Rasakan kita mungkin akan meninggal. Beda dengan yang kedua. Istau, istaqimu. Belum tentu mengerti. Itu boleh menggunakan bahasa itu. Ditambahkan lagi bahasa Arab ya bagus. Ya kadang-kadang digunakan bahasa Arab saja, bahasa Indonesia enggak paham. Bisa rame. Ya. Istau, sudah tahu. Enggak nyambung juga. Ya. Nah, jadi yang pertama pahami ya, pahami. Itu ditafsir di hadis Nabi Al-Bukhari nomor hadis 71. Yang kedua, ada ketentuan di Quran surah ke-58 ayat 11. Quran surah 58 ayat 11, posisi paling kanan sebelah bawah. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila lakum insuzu fansuzu, ini poinnya. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul 'ilma darajat. Masyaallah. Hei orang-orang yang merasa punya iman, jika dikatakan pada anda luaskan majlis, tempat menuntut ilmu disebut dengan majlis. Majlis itu bukan tempat duduk. Dari kata jalasa, apa artinya jalasa? Bukan, asalnya bukan duduk. Jalasa itu pindah dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi. Tempatnya disebut majlis, tempat yang bisa mengangkat anda ke derajat tertinggi. Yang paling menarik disandingkan dengan kalimat iman dan ilmu di situ. Memberikan isyarat bahwa, maaf, menuntut ilmu yang baik itu cari majlis-majlis ilmu. Maksudnya, tempat belajar yang bisa mengangkat iman anda kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bukan yang ramai. Memakmurkan masjid itu bukan membuat ramai. Makmur itu artinya dari kata al-umru, bermanfaat. Jadi kalau anda ingin ikut ta'lim-ta'lim, cari yang membawa manfaat. Bukan cuma ramai, enggak ada manfaatnya. Cari guru yang baik, yang bisa mendekatkan anda dengan Allah, menjadikan lebih khusyuk dalam ibadah, itu yang bagus. Kalau cuma ramai, Masya Allah, di luar juga banyak yang ramai. Enggak nyambung gitu kan? Jelas ya? Baik. Kalau sudah paham seperti ini, hati-hati dengan guru yang sekarang itu hadir saat ini. Dan disebutkan oleh Nabi 15 abad yang lalu. Dulu belum ada, sekarang ada. Hati-hati dengan orang-orang ini. Hati-hati. Saya bacakan hadisnya dan barangkali ini jawaban terakhir yang saya sampaikan untuk pertanyaan yang belum sempat saya jawab, nanti mungkin dijawab di kesempatan yang lain. Perhatikan hadisnya. Saya bacakan di hadis Muslim di halaman 111 jilid pertama di bab yang keempat hadis nomor 6. Silakan kita simak hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Sayakunu fi akhir zaman," di riwayat lain "Sayakunu fi akhir ummati," akan nampak di akhir masa nanti di masa umatku, "Dajjaluna kadzdzabun," para dajjal pendusta. Para dajjal pendusta. Ingat, ada Al-Masih Ad-Dajjal, ada dajjal saja. Kalau Al-Masih Ad-Dajjal itu makhluknya, makhluk penanda dunia berakhir. Ya, nanti lain waktu kalau mau dibahas ya. Tapi kalau dajjal saja, jamaknya dajjalun, itu artinya makhluk yang punya sebagian dari sifat dajjal, bukan dajjal aslinya. Baik, kalau dajjal itu pintar atau bodoh? Tahu dari mana? Pernah lihat? Tahu dari sifatnya. Dia bisa nipu orang. Kalau, Masya Allah, kalau enggak bisa nipu, mustahil kalau bodoh. Dan nipunya itu bukan nipu biasa. Maaf ya,
nunjuk ke langit begini, hujan, turun hujan. Ke taman menunjuk, mati, mati dia. Jadi fitnahnya luar biasa. Jadi kalau antum sama yang penipu kecil aja belum bisa bertahan, bagaimana ketika Dajjal muncul yang sebenarnya? Handphone. Spido. Itu masih kecil. Yang kecil aja 10 ribu orang bisa tertipu, apalagi Dajjal sungguhan yang muncul. Nah ini kata Nabi, hati-hati lihat kalimatnya. Dajjaluna kadzabun, orang-orang pintar yang berdusta. Dan dustanya bukan dusta biasa. Yuhadditsunakum bima lam tasma'uhu wa la yasma'unahu aba'ukum. Dia akan berbicara pada Anda tentang agama. Jadi dustanya masalah agama. Yang jangankan Anda, orang tua Anda pun belum pernah dengar, orang dulu pun kalau dengar bisa kaget. Bisa kaget. Ya. Semua agama itu sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Jadi kita harus bertoleransi, silahkan ya mengakui semuanya sama ya, dan silahkan boleh. Sekarang kita coba lihat yang di tempat ibadah lain, Masya Allah. Itu jangankan kita ya, orang jahiliyah pun sebodoh-bodohnya, kalau dengar itu bisa kaget Pak. Bisa kaget. Sebab mereka ketika datang pada Rasulullah, sampai turun Al-Kafirun, sampai turun Quran Surah ke-17, ayat 73-75, posisi paling kanan sebelah bawah, itu mereka mengatakan, ya Muhammad kita memang beda. Tapi jangan sampai perbedaan ini menjadikan kita bermusuhan. Kita gantian aja, malam ini kami nyembah Tuhan kamu, besok kamu nyembah Tuhan kita. Tapi mereka masih sadar mengatakan kita memang beda. Sebodoh-bodohnya orang jahiliyah mengatakan kita beda. Ada orang pintar di zaman sekarang mengatakan semua agama sama. Itu kalau kedengaran orang jahiliyah ikutan kaget itu. Silahkan cek, yang bilang begitu orang bodoh atau orang pintar? Orang pintar. Kalau orang bodoh bilang kita tinggalkan, ini pintar Pak. Gelarnya banyak. S1, S2, S3, S-nya banyak sampai dingin tuh. Banyak yang begitu, itu bahaya. Kata Nabi, iyyakum wa iyyahum, kamu mesti waspada, itu orang sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Bahkan di antara mereka kata Al-Qur'an, tuh kata-katanya begitu memukau. Retorikanya cantik, kalimatnya menarik. Di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 204 sampai 207, posisi paling kiri sebelah atas sampai ke tengah. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yashhadullaha 'ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Di antara sebagian manusia ada yang kalau bicara urusan dunia kata-katanya begitu menarik, kalimatnya cantik, logikanya seakan-akan benar, padahal itu penipuan yang sangat dahsyat. Itu musuh paling bahaya. Kadang-kadang dia membawa nama Allah, wa yashhadullaha 'ala ma fi qalbihi, ngambil ayat Quran dia potong-potong, dia sampaikan ini maknanya begini, bahaya. Bahkan sebagian mereka mengatakan dengan kalimat yang luar biasa. Maaf ya, saya katakan pada Anda sekarang, tolong catat ini ya. Liberalisme, pluralisme itu lebih berbahaya daripada kemusyrikan. Orang musyrik syirik untuk dirinya, dia bisa bertobat. Tapi liberalisme dan pluralisme bisa menghambat orang dapat hidayah. Non-muslim mau masuk Islam, begitu bertanya pada orang ini, ngapain semua agama itu sama? Memang fitrah kamu begini, menuju pada Tuhan yang sama. Allahu Akbar. Ada orang kena penyakit homoseksual, lesbian, yang bahkan tidak pernah diderita oleh hewan. Silahkan cek, pernah dengar kambing homo? Sapi lesbi, enggak ada. Tapi manusia yang punya akal bisa mengalami itu. Kemudian tiba-tiba ada orang mau tobat, dia sadar saya salah. Dia mau berobat. Begitu mau berobat, dia katakan, memang fitrah kamu itu diciptakan sebagai seorang homo, enggak apa-apa. Jadi orang ini larut dalam maksiat akhirnya, itu bahaya besar. Harus jangan pernah hadir di majlis seperti ini. Bahasa Qurannya, turun Quran surah ke-4 ayat 140. Saya tutup. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا. Telah tetap ketentuan dalam Al-Quran, kalau Anda mendengar ayat Allah disimpangkan atau minimal diolok-olok, فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ, jangan sertai majlisnya, jangan baca bukunya, jangan lihat tayangannya. Cukup, tapi juga jangan celah orang itu. Gak ada aturan mencela. Lihat, kalimatnya indah. حَتَّى يَخُوذُ فِي حَدِثٍ غَيْرِ, cukup tinggalkan orang itu, isolasi dia, jauhi, supaya dia sadar bahwa dia telah menyimpang. Dengan itu dia tobat kembali, indah. Innakum idzam mithluhum, kalau diikuti lama-lama nanti kalian seperti mereka, enggak sholat juga. Pada aneh lama-lama itu. Ya kalau sudah begitu, maka akan dikumpulkan dengan orang kafir di neraka jahannam. Neraka jahannam. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua, memberikan rahmat pada kehidupan kita, menjadikan kita hamba-hamba yang bertauhid, mengikuti tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bisa mempertahankan itu dengan jihad kebaikan selama hidup kita. Teman-teman sekalian, saya mohon maaf harus saya cukupkan sampai di sini. Bila ada yang benar itu dari Allah dan Rasulnya, jika ada yang keliru itu mutlak kesalahan saya. Mohon dimaafkan dan mohon diluruskan supaya saya bisa koreksi. Dan kalau ada benar-benar yang keliru, cepat tinggalkan pendapat saya, ambil pendapat ustadz-ustadz lain yang lebih baik yang bisa kita rujuk, jadikan rujukan dalam kehidupan kita.
Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa la'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.